siap. Ada suara su. sepi. Ya, selamat pagi semuanya. Bun, okay. Bu Saf. Siap. Sudah ya. bisa kita mulai, Bu Saf? Boleh, siap, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat Kenapa dulu? Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Rektor. Selamat pagi Mas Ricci dan Mas Edi sudah bergabung di sini. Selamat pagi juga uh, Wakil Dekan 3 dan Wakil Rektor 1 dan Wakil Rektor 3. Uh, sudah semuanya bisa menerima sanyanya dengan baik ini di pertemuan kita pada hari ini. Gitu. Juga selamat pagi Pak Rashid, sudah bergabung kita di sini. <guluh> baik, nah kita akan segera mulai. Uh, Silakan Bu Safenti untuk kita memulai acara ini. Ya, terima kasih Pak ST. Selamat pagi semuanya. Ya, salam sehat sejahtera. Eh, yang terhormat Bapak Rektor UPI, Profesor Dr. Insinyur Julius MBA. Selamat pagi Bapak dan juga eh, kepada Ibu Wakil Rektor 1, Profesor Insinyur Sri Astuti Indriati MS PHD. Selanjutnya, yang terhormat kepada Wakil Rektor 3, Bapak Zainul Mutadil MCMC, dan para Wakil Dekan 3 di lingkungan UPIAI, yaitu Bapak Dr. Abdul Abdullah Musin MM, MM dari FIB dan Ibu Dr. Sondang Silain dari FC dan Bapak Dr. Andes Muharam MC dari Vicom dan dari FTI yaitu Bapak Agus Suartana. Lebihnya yaitu selamat dan hormat juga kepada Bapak uh, Insinyur ST Skroto sebagai Ketua LPK dan juga kepada narasumber Bapak Rici Solihin, beliau sebagai owner Papi Kris Segar paroka Baroka dan juga Bapak Edi Fajar Prasetyo dari owner CEO dan PT Saintiro Bumi Sejahtera. Dan selamat pagi juga kepada Bapak Rasid dari Sahabat UMKM. dan kepada moderator Ibu Nursin Bu Nurina, SdM, Sabmn dan juga kepada para dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan di lingkungan LPT UPIAI dan juga salam sehat selalu kepada para peserta webinar yang ikut menghadiri acara ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan nikmat karuniannya pada kesempatan kali ini kita dapat menghadiri acara yang mana yaitu mengenai seminar kewirausahaan online dengan judul Bisnis Under 30, yaitu Semangat Wirausaha di Usia Muda. Salawat, salam, dan senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Nabi Muhammad SAW dan juga kehadiratnya beliaulah yang hati mulai arimi penyempurnaan ajaran Islam bagi kita semua. Selanjutnya saya sebagai MC Bu Saventi, yaitu eh, tidak lupa mengucapkan menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh peserta dan hadirin yang telah menghadiri acara ini yang penuh dengan semangat dan bersedia dengan tetap eh, seun di dalam acara ini yang mana acara ini kita selenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Kewirausahaan LPK UPIAI dan didukung oleh narasumber dari sahabat UMKM. Ya, dan acaranya kita saya sampaikan beberapa acara yang akan kita selenggarakan pertama yaitu pembukaan jam ya, ya jam 9 sampai jam 9 15 pembukaan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya menyanyikan lagu Himne UPI -AI. dan dilanjutkan lagi oleh uh, sambutan dari Kepala LPK UPI Bapak ST Trikaria Tri Tri Stuto. <tuk> Maaf, sorry. Uh, selanjutnya yaitu 9.15 sampai jam 10.15 sesi pertama yaitu uh, mengenai tantangan dan motivasi berwirausaha membangun bisnis di usia muda dan era milenial di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital yang dibawakan disampaikan oleh bapak rektor UPI Profesor Dr. Insinyur di Wulius MBA Suatu kehormatan kita dapat menghadirkan beliau yang selanjutnya dimoderator oleh Ibu Nurina dan sesi selanjutnya yaitu sebelumnya ada tanya jawab dan selanjutnya kemungkinan ada sambutan dari sahabat UMKM semoga beliau bisa menghadiri dan selanjutnya jam 10.15 sampai jam 11.10 yaitu sesi kedua disampaikan oleh Ricci Solihin itu mengenai tantangan membangun dan pengembangan bisnis di usia muda, serta tantangan menghadapi pandemik dan penggunaan teknologi digital, dan acara selanjutnya yang tidak kalah pentingnya yaitu disampaikan oleh Bapak Edi Fajar Prasetyo, yaitu mengenai tantangan membangun dan pengembangan bisnis di usia muda, serta tantangan menghadapi kegagalan dan bangkit kembali bagi. Uh, pengusaha muda yang kita bisa termotivasi lagi ya itu beliau sebagai pendiri dan pembina daripada Yomi Foundation dan dilanjutkan dengan tanya jawab nah, mahasiswa harus bersemangat ya tetap mengikuti acara ini nanti tidak lupa kami akan memberikan door prize 10 uh, pemenang. Mudah-mudahan kalian sebagian daripada 10 uh, pemenang tersebut. Dan terakhir setelah tanya jawab kita ada penutupan dan juga foto bersama. Kemudian sertifikat dan juga sertifikat sertifikat di selanjutnya Itu untuk selanjutnya saya semoga acara ini berlangsung dengan baik dan lancar dan bagi peserta mahasiswa untuk tetap mengikuti acara ini dengan sesama karena ini sangat penting bagi kalian semua di mana ini adalah merupakan motivasi untuk menjadi seorang wirausaha di usia muda, dan ini sangat menarik supaya kalian tetap bersemangat dan memotivasi di masa yang akan datang. Saya rasa, untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kita silahkan selanjutnya itu acara mendengarkan lagu Indonesia Raya. Bisa dibantu, Mas Yuni? selanjutnya menyanyikan lagu himne UPI. Yeah. terima kasih Mas Jafar, Mas Yuni. Selanjutnya yaitu sambutan dari pembukaan acara yaitu oleh Kepala LPK UPAI, Bapak Insinyur ST Trikaria Toto MT. Saya persilahkan kepada Bapak ST untuk memberikan sambutannya. Terima kasih, Bu Dr. Safendi. Baik, selamat pagi semuanya yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Insinyur Yudi Julius MBA, yang terhormat Wakil Rektor 1, Profesor Sri Asuti Indriyati, dan juga yang terhormat Wakil Rektor 3, Bapak Zainul Mutadin, dan tentunya juga yang terhormat Bapak Ibu Wakil Dekan 3 dari Fakultas Ekonomi dan bisnis dari Fakultas Teknik, dari Fakultas Ilmu Komunikasi, dan dari Fakultas Psikologi. Dan yang terhormat juga kepada narasumber, saya manggilnya Mas Ricci dan Mas Edi gitu ya, karena masih muda ini ternyata. Jadi, kalau dipanggil Pak, nggak cocok nih ya. nah, yang terhormat Mas Ricci, Mas Edi, dan kemudian juga yang terhormat kepada perwakilan dari sahabat UMKM. Bapak Afiat Rasid Ustamaji, beliau adalah dari sahabat UKM. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya dan selamat pagi. Salam sehat selalu. Bapak, ibu, saudara sekalian dan mahasiswa yang terkasih, saya cukup berbangga pada hari ini karena banyak mahasiswa bisa hadir di acara ini. Jadi saya sapa juga mahasiswa dari PIAI yang ternyata bergabung lebih dari 330 orang sudah hadir di sini. Yang mendaftar kepada kami sudah sekitar 360-an. begitu. Nah, pada hari ini, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bisa menjalankan sebuah acara yang kita sebut dengan uh, seminar kebebasan milenial online. Temanya cukup menggugah, yaitu bisnis under 13 menjadi wirausaha di usia muda. Bapak Ibu dan Saudara sekalian dan teman-teman mahasiswa, acara ini terselenggara berkat kerjasama dengan sahabat UMKM BPD DKI dan teman-teman semuanya, mahasiswa semuanya akan mendapatkan banyak success story nanti yang hadir dari narasumber yang berasal dari sahabat UMKM. Nah, perlu kami sampaikan juga, mungkin kalau tak kenal maka tak sayang, jadi saya ingin mengenalkan diri, mohon waktu sebentar begitu. Saya akan izin share screen, mohon bantuannya. Untuk memperkenalkan uh, kami, gitu. Baik, Mungkin banyak dari kalian adalah mahasiswa baru, gitu, belum kenal uh, ada apa di Inggris ini dan kenapa justru yang diundang banyak mahasiswa baru ini. Gitu. Jadi kami adalah uh, lembaga pengembangan kewirausahaan atau disingkat LPK UPIAI. Gitu. Nah, pada hari ini kita mengadakan acara seminar kewirausahaan milenial online dengan tema Business Under the Team menjadi wirausaha di usia muda. Nah, lembaga ini ada di bawah rektor dan uh, salah satu tugasnya adalah peran pentingnya adalah menjadi uh, um, apa ya lembaga yang implementasikan salah satu visi dan misi UPIAI yaitu di bidang kewirausahaan. Sehingga kami bertugas mengembangkan kewirausahaan baik secara internal maupun eksternal baik akademik maupun non akademik. Sehingga pada hari ini adalah bagian dari uh, kami mengembangkan kewirausahaan secara internal gitu. Sehingga akan ada banyak sekali workshop dan seminar kewirausahaan. Sejak tahun lalu kami sudah mengadakan workshop dan keberasaan. Dan ini juga akan menjadi sesuatu yang baik untuk teman-teman mahasiswa. Karena uh, akan banyak ilmu dan pengetahuan tentang kewirausahaan yang bisa uh, di, diikuti. Dan tentunya juga bisa mendapatkan sertifikat yang nanti akan menjadi bahan untuk SKPI. Apa... Untuk dokumen pendamping ijazah. Nah, teman-teman mahasiswa, bapak-ibu sekalian, kami juga mendorong partisipasi mahasiswa untuk ikut dalam berbagai kompetisi, ibadah dan kegiatan pendampingan wirausaha bagi UKM atau MKM. Sudah kita laksanakan dan kita juga bekerjasama dengan berbagai institusi. Kantor saya, kantor kami ada di lantai 4, gedung B UPIAI. Uh, ada event tahunan yang selama ini sudah kita selenggarakan Yang pertama adalah digital camp Digital camp itu sudah tiga kali kita selenggarakan Tahun 2018, 2019, 2020 Dulu karena uh, belum, belum covid dan sebagainya Namanya masih seminar bisnis Nah tahun ini kita ubah menjadi digital camp Ada kompetisinya juga Nah tahun depan kita akan selenggarakan lagi dan yang kedua adalah seperti ini, kebebasan milenial. Ini adalah acara tahunan juga kita, yang dimana kita akan mengundang usahawan-usahawan muda. Tahun lalu kami juga mengadakan, dan uh, kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama kami dengan uh, sahabat UMKM, khususnya dari BPD DKI Jakarta. Nah ini visi dan misi UPI yang menjadi uh, apa namanya landasan kami yang menjadi tugas kami yaitu berkaitan dengan keberhasilan berbasis digital. Nah ini beberapa kegiatan mungkin banyak ya tapi ini salah satu contoh saja. Ini tahun lalu kita mendapatkan enam eh, grant dari eh, departemen eh, sorry dari Kementerian Kemudaan dan Olahraga dan nah, ini kegiatan yang di bawahnya adalah kegiatan workshop keberasaan tahun lalu yang nyambung dengan sekarang dan ini ada expo yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Ekonomi. Nah, pada hari ini kami ingin mengajak bahwa pandemi dan teknologi digital menjadi sesatu kesatuan yang lalu menerpa kita semuanya. Kemajuan teknologi digital dan kemudian juga ada pandemik yang tidak berkesudahan, tentu ini menjadi satu tantangan sendiri. Nah, kewirausahaan bukan sekedar kita berusaha, tapi adalah semacam satu mental yang perlu dibangun sejak awal. Maka kami membuat acara ini memang eh, salah satu sasaran utama adalah mahasiswa-mahasiswa baru. Karena apa? Sejak awal, sejak dini, kami berharap eh, para mahasiswa sudah mengenal semangat kewirausahaan ini. Jadi pada saat nantinya tidak tergantung harus bekerja di mana, tetapi bagaimana bisa membuat satu tempat pekerjaan tentunya juga Memberikan juga uh, pekerjaan untuk orang lain. Namun demikian, dengan mental wirausaha pun juga, kalau kita bekerja di, bersama orang lain di tempat orang lain, tentu akan memberikan juga manfaat bagaimana kita memiliki, memiliki semangat yang uh, besar dan punya satu kompetensi yang lebih dibandingkan dengan orang-orang uh, yang lain. Maka kami akan mengajak bagaimana uh, Anda semua, generasi milenial. Mari kita mulai berwirausaha. Setelah ini akan ada banyak kegiatan kewirausahaan yang akan kami buat juga untuk terutama mahasiswa UPI dan anda bisa mengikutinya gitu. Dan ini menjadi awalan untuk anda kuliah di sini sampai tahun ke depan untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Teknologi digital, pandemik, dan tentunya juga kegagalan bukan sesuatu yang kita anggap apa ya permasalahan, tapi ini adalah tantangan. Maka bagaimana tantangan wirausaha uh, di, untuk generasi milenialsa ini menghadapi tantangan tersebut, jadilah bagian dari para pemberani, jadilah wirausaha sejak dini. Nah nanti akan diisi oleh tiga narasumber. Terima kasih sekali kami ucapkan kepada uh, Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Insinyur Julius M.B. yang sudah sangat mendukung kegiatan kami ini dan menyediakan waktunya untuk memberikan motivasi kepada kita semuanya berkaitan dengan mental uh, dan tantangan kewirausahaan di usia muda ini. Dan kemudian nanti ada juga bicara kedua dari namanya Ricci Solihin, Mas Ricci Solihin, masih muda, kelahiran tahun 90. Saya udah usah bacakan di sini, tapi prestasinya cukup luar biasa. Kegiatannya ada di mana-mana dan tentu ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman mahasiswa semuanya untuk uh, melihat bagaimana menjadi wirausaha dan menghadapi semua tantangannya dengan penuh semangat. Nah, di samping Ricis Solihin, ini ada banyak penghargaannya juga. Kemudian juga eh, ada Mas Edi Fajar Prastio. Ini juga masih muda, lebih muda. Tahun 92 lahirnya gitu. Terima kasih Mas Edi dan Mas Ricis sudah bisa mengisi eh, narasumber di kegiatan kami ini. Gitu ya. Nah, Mas Edi ini eh, lebih banyak lagi kegiatannya. Uh, dan ada banyak usaha yang sudah beliau buat, termasuk juga usaha tidak sekedar usaha uh, secara usaha pribadi, tapi juga um, merambah ke uh, yang kita sebut dengan uh, social entrepreneur. Jadi melibatkan banyak orang untuk menggerakkan kewirausahaan. Pengalaman organisasinya banyak, dan jadi pembicara di mana-mana, dan tentunya juga Uh, beliau punya pengalaman sangat banyak untuk uh, bisa di sharekan kepada kita semuanya. Nah, jadi teman-teman uh, sekalian, ini tadi yang akan Anda dapatkan pada malam uh, pada siang hari ini, eh, pagi ini sampai siang. Silakan Anda mengikuti acara ini dengan baik sampai selesai. Tadi Bu Dr. Saventi sudah mengatakan nanti ada door prize. Kita akan milih 10 orang mendapat e-voucher agar anda semangat nanti akan dibacakan setelah uh, pada akhir acara. Jadi tetap semangat mengikuti acara ini. Baik uh, bapak ibu dan teman-teman mahasiswa sekalian sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Raden Fatahillah yang telah memberikan dukungan dan uh, apa namanya fasilitasnya sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik khususnya kepada bapak rektor yang pada hari ini Uh, menyediakan waktu yang luar biasa ini uh, menjadi narasumber utama dan memberikan motivasi kepada kita semuanya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada sahabat UMKM, kepada Bapak Rashid, Rustamaji, dan Mas Rici dan Mas Edi uh, telah memberikan dukungan juga sehingga acara ini bisa tersenggara dengan uh, adanya uh, sukses story yang bisa disiarkan kepada kami semuanya. Dan tentunya juga terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang telah antusias dan bersemangat mengikuti acara ini Mari kita ikuti acara ini dengan semangat sampai selesai dan terima kasih juga kepada jajaran struktural di unsur SADM Ciai Ibu Wakil Rektor 1 Profesor Sri Astuti Riyati, Ibu Wakil eh, Bapak Wakil Rektor tiga Bapak Zainul mutadin kemudian juga Bapak Ibu Wakil Dekan 3 yang turut mendorong dan mendukung kegiatan ini sehingga bisa terinformasikan dengan baik ke, uh, ke seluruh mahasiswa, khususnya mahasiswa baru. Dan tak lupa kami juga mohon maaf se seandainya pada saat acara ini berjalan nanti ada kekurangan-kekurangan. Demikian juga pada saat pendaftaran juga karena baru tadi malam kami uh, numpuk yang daftar banyak sekali, kalau ada kekurangan-kekurangan nanti akan kami uh, komunikasikan agar, hal-hal yang menjadi hambatan nantinya akan kita selesaikan gitu. Nah, jadi sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan dan marilah kita ikuti acara ini dengan sebaik-baiknya dan semoga acara ini bisa memberikan manfaat, pengetahuan dan tentunya juga motivasi yang tinggi kepada teman-teman mahasiswa sekalian khususnya bagi mahasiswa baru sehingga Anda menjadi bagian dari para pemberani untuk mulai berwirausaha sejak dini. Terima kasih kami ucapkan selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera selalu waktu kami kembalikan kepada Ibu saventi Ya terima kasih kepada Bapak ST Rika Toto selaku eh, kepala dari LPK UPI semoga sambutannya memberikan inspirasi dan kemotivasi kepada kita semua dan juga kepada khususnya mahasiswa UPI AI yang tetap semangat untuk mengikuti acara ini. Selanjutnya yaitu acara saya serahkan kepada moderator yang sangat potensial dan beliau adalah orang yang sangat punya kiprah di luar sana, sangat banyak sekali kegiatannya dan juga e, beliau adalah pemilik daripada suatu usaha kalau nggak salah bengkel namanya itu usaha itu dan juga banyak lagi kegiatan-kegiatan lainnya maka e, saya persilakan kepada Ibu Nurina selaku moderator untuk memberi apa maksudnya meng-, guide, meng guide kegiatan ini kepada para sumber yang juga sangat potensial dan sangat baik sekali ya silakan saya serahkan kepada ibu moderator Bu Nurina kami persilahkan baik. baik terima kasih uh, ibu Dokter Safenti uh, apa kabar teman-teman sekalian tentunya uh, tidak sabar lagi untuk mengikuti acara ini oke okay. uh, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh uh, Bapak uh, Insinyur ST Krarias Toto bahwa hari ini kita akan banyak bicara mengenai insight bagaimana teman-teman bisa menjadi uh, pengusaha muda. Tentu saja teman-teman uh, biasanya iri ya kalau kok lihat teman uh, lihat orang wah mereka bisa sukses uh, di bawah 30 tahun udah bisa punya macam-macam gitu ya. Nah, teman-teman juga tentu saja uh, terpacu dan ingin gimana sih caranya. Nah, di sesi pertama kita ada Prof uh, Profesor Dr. Insinyur Yudi Yulis MBA. Selamat pagi Prof apa kabar? Selamat pagi Bu Marina. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. ya Prof ya. Wah, alhamdulillah sehat. Oke, okay, sebelum kita masuk ke sesinya uh, Prof Yudi, uh, saya akan membacakan uh, CV singkat beliau beliau uh, lahir uh, di Jakarta 9 Juli, tahunnya nggak usah ya Prof ya. <laughs> masih muda, masih 30 di bawah 30 tahun Prof. Kemudian pendidikan terakhir beliau adalah S3 bidang manajemen uh, di Universitas Pajajaran. Jabatan beliau sekarang adalah Rektor Universitas Persada Indonesia, YAI, kemudian sekarang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal APTISI. Apa itu APTISI? Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia. Jadi beliau adalah sekjennya. Kemudian juga beliau aktif di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ya, Prof ya. Nah, sekarang Kenapa jadi ya, Ketua dewan sekarang jadi dewan kehormatan. Wah, oke, okay. sekarang beliau jadi dewan Karena kehormatan. Tanya sudah di atas 40 tahun. <laughs> Kuncinya sedikit saja dibuka. Tetap tapi tetap muda ya, Prof. Ya. Nanti kemudian juga beliau aktif di Kadin juga uh, memberikan uh, apa uh, sebagai instruktur di UMKM, menguasai berbagai bidang UMKM kemudian bidang organisasi dan tentu saja beliau memiliki kemampuan yang cukup mumpuni di bidang pendidikan. Nah, maka uh, tidak salah jika beliau hari ini membawakan materi mengenai bagaimana menjadi pengusaha muda uh, terutama dimulai di bawah 30 tahun. Betul ya, Prof ya? Ya. Oke, okay, siap izin, Prof. Untuk uh, materi, apakah akan kami share atau Prof. yang share? Uh, dari moderator saja yang share. Oke, okay, akan kami share. Mohon bantuannya uh, untuk Mas Yuni atau Mas Jafar. Silakan, teman-teman, uh, diikuti dengan baik. Kemudian eh, jangan lupa kita punya door prize ya door prize di setiap sesi yaitu berupa e voucher lumayan teman-teman buat jajan nanti bisa di request mau ovo mau dana atau mau yang lain nanti bisa di request ke panitia gitu ya dan mengingatkan sekali lagi teman-teman sekalian bahwa eh, untuk sertifikat teman-teman harus mengisi dua yaitu mengisi eh, link pendaftaran dan mengisi nanti di akhir acara akan ada eh, survei singkat seperti itu ya teman-teman. Oke, okay, eh uh, slide-nya sudah siap. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Prof Yudi. Ya. <tuh> Terima kasih Bu Nuraina. Nurina sebagai moderator pada acara siang hari ini yang saya hormati dan uh, banggakan Pak ST selaku Ketua Lembaga Pengembangan Kewirausahaan. Dan juga ada dua narasumber yang hadir bersama dengan kita, yaitu Mas Didi dan Mas Edi sebagai sahabat UMKM. Saya, malak, saya menyampaikan apresiasi atas kerjasama yang dilakukan antara sahabat UMKM dan LPK yang bisa menyelenggarakan seminar kewirausahaan pada pagi hari ini. Selanjutnya, saya juga menyapa para wakil rektor yang hadir, ada Prof. Indri selaku Warek 1, kemudian Warek 3, Pak Jainun, Jain serta para Wadek 3 seluruh uh, lembaga uh, pendidikan tinggi, khususnya UPI yang sudah uh, hadir pada uh, pagi hari ini. Sesuai yang tadi disampaikan oleh Pak ST bahwa kewirausahaan ini merupakan salah satu implementasi daripada misi dan visi universitas. Sehingga memang sejak dari dinilah kita berharap para, para pemuda maksudnya di bawah 30 tahun ini khususnya mahasiswa baru sudah ditanamkan benih-benih sebagai kewirausahaan. Itulah sebagai sedikit uh, saya sampaikan. Sekali lagi selamat dan juga terima kasih kepada uh, para narasumber dan juga para mahasiswa yang saya lihat jumlahnya 362 uh, luar biasa antusias terhadap uh, bagaimana pengembangan kewirausahaan khususnya di Indonesia. Baiklah Bapak dan Ibu dan adik-adik para mahasiswa, uh, sebelum kita masuk ke presentasi, saya perlu menyampaikan kepada adik-adik semua bahwa perekonomian Indonesia sesuai dengan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani beberapa waktu yang lalu, dalam triwulan 2020, tumbuh perekonomian Indonesia adalah sebesar minus 3,49 persen. Kenapa saya katakan tumbuh? Karena sebelumnya triwulan yang lalu itu minus 5,32 persen. Berarti mengalami kenaikan kurang lebih 1, sekian persen. Nah, Artinya, apa ini menunjukkan suatu proses pemulihan ekonomi, ya, dan aktivitas ekonomi nasional yang menunjukkan ke arah zona yang positif. Nah, kalau kita bandingkan dengan pengusaha atau kewirausahaan yang ada di tetangga-tetangga kita, ya, seperti di Malaysia dan Singapura, itu pemuda-pemuda atau kewirausahaan itu sudah mencapai tingkatan lima persen untuk Malaysia, sedangkan Singapura tujuh persen. Nah, sedangkan di Indonesia, wirausaha atau pengusaha itu hanya dua persen. Nah, inilah walaupun kita lebih tinggi daripada standar internasional, ya, yang tiga satu persen sekarang ini, ya. Eh, tapi tetap, kita kalah ber, bersaing di dalam penyediaan pengusaha eh, di negara tetangga kita, yaitu Malaysia dan Singapura. Nah, oleh karena itu, bagaimana eh, kita mengejar ketertinggalan tersebut? Di atas salah satunya adalah kita harus berusaha menciptakan wirausaha, wirausaha muda, dan baru. Nah, ini khususnya adalah tentunya dari para mahasiswa dan para pemuda yang mempunyai tekad, ya, dalam mengisi job maker, bukan sebagai job seeker. Nah, oleh karena itu, marilah kita sama-sama melihat bagaimana kiat-kiat membuka usaha. Ya, bagaimana juga kita mempertahankan usaha kita terutama uh, di dalam uh, perkembangan uh, atau dalam masa pandemi sekarang ini. Mungkin saya tidak perlu uh, memotivasi mengenai usaha yang dari saya mungkin masih banyak nanti uh, narasumber yang ada. Saya akan singgung sedikit bagaimana memotivasi uh, para mahasiswa dan pemuda untuk kiranya membuka usaha di bawah atau berbisnis di bawah 30 tahun. Mohon slide berikutnya. Nah, ini adalah bagaimana kiat kita membuka usaha. Pertama, yang perlu kita persiapkan adalah mental. Nah, ini kadang-kadang mahasiswa ataupun pemuda, ini mereka ini kadang-kadang masih labil. Oleh karena itu, perlu sekali persiapan mental yang matang, yang kuat, ya, dan jadikan mental itu atau gagal itu adalah sebagai kunci sukses jangan baru kita berusaha kemudian ada kegagalan terus mundur ya Nah inilah mental yang harus kita persiapkan untuk menjadi seorang bisnismen kemudian kita perlu lihat juga bahwa ada di dalam suatu uh, uh, ini apa namanya uh, saya lari ke agama sedikit bahwa Tuhan menurunkan kita 99% itu adalah rahmatnya dengan berbisnis bukan sebagai uh, pengikut ataupun yang ada di dalam usaha kerja, tapi 99% itu rahmat Tuhan itu turun melalui usaha. Ya kemudian yang kedua adalah lihat potensi diri, apa yang bisa kita lakukan, apa keahlian kita dan apa passion kita. Jadi kita harus mengevaluasi diri kita, kira-kira kita cocoknya ini di mana, ya dan mau berbuat apa uh, untuk kita berbisnis. Kemudian yang ketiga adalah harus pandai melihat peluang atau riset pasar. Ya hal ini dibutuhkan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan saat ini, melihat kebutuhan yang dibutuhkan sehari-hari. Nanti saya akan jabarkan apa kira-kira kebutuhan dan uh, peluang yang ada di dalam masa pandemi ini. Selanjutnya, nah inilah peluang yang uh, pada masa pandemi ini yang kelihatannya bisa menjadi tantangan uh, bagi kita, yaitu kita dapat melihat ya uh, dari fokus pada bisnis dulu, terlebih dahulu, ya, kita setelah mental, kita siapkan apa yang mau kita lakukan. Kemudian, kita bisa lihat dari sosial media, dari networking, dari media elektronik, kemudian dari media online, kira-kira apa yang menjadi uh, peluang yang bisa kita masuk dalam masa pandemi ini, ya, baik juga dari teman maupun berita-berita TV konvensional. Nah, setelah itu barulah kita melakukan fokus bisnis. Setelah kita tahu sumber-sumber tadi, melihat, mengkaji, mengevaluasi, barulah kita siapkan mental untuk membuka bisnis tersebut. Nah, setelah itu, next, berikutnya. Nah, setelah kita mengetahui bisnis apa, kita juga perlu bagaimana memasarkan uh, usaha yang kita mau jalankan. Kita juga perlu tahu bagaimana caranya memasarkan dan mempromosikan. Kalau dulu itu sangat uh, efektif menggunakan flyer atau iklan di koran dan majalah. Itu adalah cara-cara konvensional yang tentunya memakan biaya tinggi dan itu juga adalah uh, masa lalu. Ya, sekarang ini flyer iklan koran dan itu agak jauh uh, berkurang dan hampir tidak ada. Nah, itu beralih kepada fenomena yang sekarang baru adalah dalam era revolusi 4.0 dan era pandemik. Di mana kondisi mengharuskan kita selalu menjaga jarak, maka kita didorong mendigitalisasikan dengan menggunakan digital marketing. Selanjutnya, kita lihat bahwa dengan keuntungan digital marketing ini akan biaya lebih rendah, ya. Kemudian informasi komunikasi lebih cepat, ya. Kemudian konsumen bisa melihat 24 jam. Kita pun bisa memasarkan tanpa batas waktu dan jarak no border untuk hal itu. Nah, kemudian ketiga yang berikutnya adalah pemasaran lebih luas jangkauannya. Nah, inilah keuntungan daripada digital marketing. Ini adalah contoh-contoh promo di era 4.0 bisa kita melalui Google, Facebook, Instagram, YouTube, ya, Tokopedia, Blibli dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita perlu ingatkan next Nah, selanjutnya adalah kita juga belajar sedikit tentang pembukuan. Jadi adik-adik mahasiswa ini setelah buka usaha, juga harus sedikit tahu selain pemasaran tadi, juga mengetahui tentang pembukuannya bagaimana. Kita nggak usah yang terlalu profesional dengan adanya audit eksternal dan lain sebagainya, hanya yang awal saja, misalnya pemasukan, pengeluaran, saldo awal, modal awal, kos dan hiat juga break even point, ya kapan kalau kita taruh sedikit uang kita dalam usaha ini, kapan kembalinya. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara mengetahui sedikit pembukuan yang sederhana. Yang selanjutnya adalah modal. Modal tidak selalu menjadi hal utama. Banyak orang yang takut dengan modal karena berpikir, modal harus besar dan cara mendapatkan modal. Ini mungkin mindset yang harus kita robah, yang dulu pernah dibilang, kalau kita mau usaha harus modal besar. Tidak. Ya, tidak juga harus punya modal besar. Kita mulai saja dari cara-cara uh, yang uh, apa namanya yang bisa kita lakukan. Mungkin saya tidak ucapkan sekarang, tapi nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tentang masalah modal. Selanjutnya adalah kapan mencapai break even pointnya. Itu perlu tahu ya, sehingga anda tahu kapan bisa mendapatkan keuntungan dan dapat mengembangkan uh, usaha anda. Selanjutnya adalah pilih nama brand dan daftarkan satu usaha. Jadi kalau sudah jelas nama brandnya apa, segera daftarkanlah izin dan usahanya. Jangan tidak, karena kalau tidak nanti nama dan brand tersebut akan dipergunakan oleh orang lain. Selanjutnya, perlu kita ingat bahwa kesuksesan tidak semudah membalikan telapak tangan, perlu kerja keras, ya perlu giat, ya dan tidak terjadi dalam semalam, dibutuhkan suatu proses, sehingga harus sabar, ya kemudian telaten, bijaksana, dan kita juga menyampaikan pelanggan adalah raja dan kita harus ramah terhadap uh, pelanggan. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya adalah cara mengelola keuangan usaha. Di sini adalah bagaimana cara mengelola keuangan usaha sangat tidak mudah. Ya, nah ini yang sering terjadi. Kadang-kadang kita membuka usaha baru untung sedikit, kemudian dipakailah untuk kepentingan pribadi. Nah ini benar-benar harus dipisahkan antara uang usaha dan uang pribadi. Ya, kemudian ini kemudian godaan juga luar biasa ya sehingga banyak yang kadang-kadang apalagi anak-anak muda ini baru banyak untung, ah ini ada handphone baru kita ganti handphone dan lain sebagainya atau ah beli motor bagus dan lain sebagainya. Nah, ini harus benar-benar dipisahkan antara uang usaha dan uang pribadi. Ya, selanjutnya untuk itu juga sekarang sudah banyak pengembangan software dalam segi keuangan itu juga akan mempermudah anda dalam memberikan catatan-catatan keuangan saudara. Selanjutnya next, nah ini juga mengenai lapor beberapa laporan tadi ada laporan rugi laba, kemudian laporan neraca, ya antara aset, hutang modal, di mana aset sama dengan hutang dan modal. Ya, jangan lupa juga untuk kita uh, mempunyai pajak, membayar pajak jika nanti kita sudah memulai suatu usaha dengan mencatatkan diri di dalam NPWP uh, usaha. Selanjutnya, jangan lupa juga, ini salah satunya adalah laporan cash flow, karena di sini perlu kita membuat cash flow agar kita mengetahui dana masuk dan keluar yang menjadi tolak ukur uh, periode ke depan. Mengapa keuangan laporan keuangan ini sangat penting? Kita bisa melihat bahwa usaha berjalan dengan baik, kemudian membantu kita menghindari dari kegagalan. Yang ketiga adalah dengan memahami laporan keuangan, maka kita tahu kondisi yang ada di perusahaan kita sendiri. Inilah beberapa contoh peluang yang ada di masa pandemi. Ya, pertama adalah kuliner, ya. Kalau kita lihat sekarang banyak sekali restoran-restoran maupun toko-toko eh, itu tutup karena adanya eh, peraturan 3M jaga jarak, pakai masker dan lain sebagainya sehingga membuat eh, masyarakat itu enggan berkunjung eh, ke eh, langsung ke tempat-tempat tersebut untuk menghindari eh, penularan eh, daripada Covid ini. Nah, oleh karena itu kuliner ini menjadi hal yang sangat baik sebagai peluang kita dengan membuat home industry, atau membuat makanan-makanan, uh, ataupun bentuk-bentuk uh, hal lain yang dari rumah, yang kemudian kita bisa pasarkan tadi, saya sampaikan adalah bisa melalui media online. Nah, yang kedua adalah sembako, ini juga peluangnya sangat besar. Ya. Kemudian, yang ketiga adalah dengan berhubungan kesehatan seperti masker, sanitizer, disinfektan, dan minuman kesehatan tradisional. Nah, salah satunya kebenaran anak saya ini sedang mengembangkan hand hand sanitizer ya dan disinfektan, dia bermain di bidang kesehatan ya dengan memakai brand name uh, sendiri. Nah, ini juga memerlukan tantangan dan uh, kerja keras uh, yang dilakukan uh, oleh anaknya sendiri. Selanjutnya ada lagi peluang yang berjalan dengan baik yaitu handicraft. Ya, kemudian juga ini di rumah ternyata banyak perabotan yang perlu diganti aksesoris untuk lebih dipercantik. Nah ini uh, handicraft ini juga salah satu peluang yang baik untuk uh, apa namanya uh, kita uh, uh, coba dalam usaha ini. Selanjutnya usaha digital ya ini juga bisa sebagai jasa, Just tip, YouTube, flyer, podcast, iklan gratis. Nah sekarang untuk iai sendiri kami sedang mengembangkan podcast ya di samping ada YouTube, flyer, digital dan iklan gratis. Kita sedang mengarah kepada podcast. Nah, selanjutnya adalah pendidikan keterampilan, ada kuliner, fashion, hidroponik, perizinan, usaha, dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah fashion di tengah pandemi, dan berikutnya adalah fotografi. Fotografi juga, kalau kita punya keahlian, ini merupakan salah satu peluang yang baik, karena eh, untuk kita menyampaikan. Komunikasi lewat digital itu memerlukan gambar-gambar dan foto-foto yang tentunya menarik, kreatif, dan eye-catching. Ya, sekarang ini fotografi ini ternyata menjadi suatu peluang. Kalau kita lihat sekarang, misalnya pergi ke suatu wisata seperti misalnya ke Bali, sekarang Anda tidak perlu lagi, apa namanya, misalnya ingin foto yang baik, eh, tapi bisa saja kita telepon di situ, ada jasa fotografi, kita hubungi melalui media online. Kemudian, mereka datang, malah mereka menunjukkan tempat-tempat eh, apa namanya, poin yang bagus untuk kita mengambil foto. Nah, itulah salah satu akhirnya fotografi ini menjadi eh, apa namanya, jasa yang eh, sekarang ini sangat mempunyai peluang. Ya, selanjutnya adalah penyewaan HP, laptop, iPad ini juga berhubungan dengan karena adanya eh, apa namanya cara belajar yang online, sehingga eh, sangat membantu, eh, mungkin di daerah-daerah maupun di kota tentang penyewaan HP, laptop, dan iPad untuk uh, kita belajar secara online. Itulah uh, beberapa hal selanjutnya. Bagaimana kiat mempertahankan usaha? Yaitu harus serius, ya. kemudian maintain customer, kemudian service customer dengan baik, terus berinovasi, luaskan jaringan, networking, dan buat harga kompetitif dan jujur. Bagaimana cara mengatasi kegagalan dan cara bangkit kembali? Ingat, tadi di awal saya sampaikan bahwa gagal adalah kunci sukses. Kita harus pegang teguh pedoman ini, evaluasi di mana kesalahannya. Jadi jangan mental Anda baru gagal, kemudian ah kita tinggalkan. Jangan seperti itu, tapi kita mengevaluasi di mana kesalahannya. Kemudian sudah mengetahui kesalahannya, cepat baiki untuk kemudian bangkit. Kemudian selalu menjalankan usaha dan segalanya atas karena Tuhan yang maha kuasa dan yang terakhir adalah jika memang ada keuntungan maka bersedekalah sebagai kunci sukses ya ini adalah eh, yang akan kembali kepada diri anda sendiri selanjutnya ini adalah contoh-contoh dari mana produk eh, kreatif dan inovatif ada food beverage ada alat kesehatan sembako yang tadi saya sebutkan pendidikan dan pelatihan Ya, kemudian juga ada usaha digital next, dan juga ada fotografi dan e-commerce. Ya, ini dia contoh-contoh. Ya, banyak peluang dan kesempatan uh, di masa pandemi ini. Baiklah, uh, ada di mahasiswa, bapak dan ibu sekalian. Uh, saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Maka di dalam pandemi COVID-19, mendorong kita untuk mengerjakan segalanya by online, digitalisasi memberikan peluang kita untuk segera memulai usaha, dan mari kita manfaatkan peluang ini dan segeralah menjadi wira usaha. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Ibu nah. Siap, Prof. Yudi. Terima kasih banyak nih, Prof. Uh, Insight-nya cukup uh cukup menarik baik suara saya apakah terdengar jelas jelas saya dengar. jelas ya oke, oke siap uh, baik teman-teman sekalian mungkin ada yang ingin bertanya silakan bisa resen. Mungkin boleh dibantu untuk Mas Yuni atau Mas Jafar oke okay, sambil menunggu pertanyaan teman-teman jangan lupa bahwa uh, ada 10 penanya atau ada tersedia 10 door prize untuk teman-teman sekalian berupa e voucher uh, sambil menunggu pertanyaan Prof. Ya. Jadi gini Prof. Tadi kan uh, Prof sempat menyampaikan bahwa sesungguhnya ada banyak loh uh, kesempatan untuk teman-teman uh, memulai usaha gitu ya Prof ya. Kalau boleh berbagi sedikit Prof. Triknya apa sih Prof supaya kita berani mulai usaha? Karena kan ya. biasanya teman-teman hmm. pasti takut takut gagal, atau modalnya nggak ada, gitu Prof. Ya, Gimana Prof? Ya, ya bagus pertanyaannya. Yang, ini yang tadi saya harapkan dari para mahasiswa bertanya, tanpa modal bisa usaha bagaimana? Kan gitu kira-kira. <laughs> nah, jadi begini. Kalau kita lihat sekarang, di dalam peluang pandemi COVID-19 ini, kalau kita buka yang namanya Instagram, kalau kita buka namanya Facebook, kita buka lagi media sosial lainnya, itu uh, halo halo bisa dengar ya, Prof. bisa bisa jelas Prof jelas Prof, Prof. jelas Prof. nah jadi uh, kita melihat bahwa sekarang ini kita bisa saja berusaha tanpa modal hanya dengan modal handphone dalam arti kata dan pulsa ini tetap harus ada Bu Rina nah artinya begini kalau kita lihat sekarang kita tidak usah misalnya untuk saat pertama sekarang tidak perlu misalnya belum siap mental lah kasarnya belum menentukan apa bisnis yang kita mau lakukan sebenarnya tadi saya sudah sampaikan ada handgraf, fotografi ada digital dan lain sebagainya nah kita mulai saja sebagai reseller ya reseller jadi anda harus punya networking apalagi masih ini kan adanya jumlah sekarang ini ada 369 nih coba kita buat semacam WA group ya Kemudian ini dijadikan networking antar di antar kita, gitu ya. Nah dari situ kemudian jika ada produk-produk yang ditawarkan, ya let's say misalnya ada suatu usaha bidang di bidang misalnya penjualan apartemen deh misalnya. Kalau kita bangun apartemen tentu nggak ada modal. Nah kita sebagai resellernya dia saja, boleh nggak kami membantu memasarkan? apa namanya, dia punya apartemen atau punya rumah yang mau dijual dan lain sebagainya. Cukup kita memodal satu handphone saja, kemudian kita sebagai resellernya mereka menawarkan kepada teman-teman yang punya networking. Kita hanya butuh networking, Bu Nurena. Jadi selain handphone, pulsa, dan juga networking. Kita menawarkan. Nah kemudian kita lihat lagi Instagram kadang-kadang, eh, mohon maaf misalnya ada artis-artis gitu ya, mereka mempunyai Instagram, kita coba masukkan di situ sebagai komen kita, ya. Nah, untuk mengingatkan bahwa kita ada uh, usaha uh, yang uh, kita lakukan. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan pemasaran melalui uh, era digital ini atau media online ini. Itu Bu Nurina. Oke, okay, berarti sesuai asal. Halo, Prof. Nggak bisa dengar saya. Ya, diulang ya, lagi, ya. Bu. Jadi pokoknya asal kita mau eh, pasti ada ada peluang ya, Prof ya. Betul, betul. Yang pertama mental itu yang harus kita persiapkan. Nah, Mas Yuni, apakah sudah ada yang mau interaktif untuk bertanya, Mas? Belum ada Bu. Oh belum ada. Wah ini teman-teman sayang nih, Prof Yudi ini eh, jago aja Oke. untuk. Mungkin saya sedikit cerita bagaimana pengalaman saya deh kalau begitu. Ya, Oke, jadi adik-adik mahasiswa, saya dulu mulai berusaha itu dari kuliah eh, S1. Saya memulai itu dari menjual parcel. Ya, dulu saya menjual parcel. Eh, jadi kalau udah mau Lebaran, kemudian mau Natalan, itu saya buat parcel bersama-sama dengan teman saya. Ya, ada tiga orang waktu itu, Kemudian saya membeli barangnya, kita sama-sama kita waktu itu uh, chip-in uang, kemudian kita beli dari kota barang-barangnya ya dengan harga murah, kemudian kita jual dengan harga yang uh, sesuai, uh, penawaran. Nah, uh, itu dalam masa kuliah saya sudah melakukan hal itu. Kemudian saya uh, S1-nya mengambil teknik arsitektur, jadi uh, saya uh, waktu itu sambil kuliah, sambil uh, berusaha apa yang saya lakukan? Saya berusaha mencari networking. Networkingnya dari mana? Yaitu orang tua, orang tua daripada kawan-kawan kita sendiri. Kita tawarkan, minta, minta apa namanya? Kalau orang tuanya membutuhkan mengirim parcel dan lain sebagainya. Dan cukup, alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Kemudian setelah itu saya bergerak di parcel, akhirnya saya bergerak di bidang waktu itu membuka tempat sampah di Malang, di kota Malang. Nah, kebenaran waktu itu salah satu uh, kita punya networking menjadi gubernur di Surabaya. Nah, kita uruslah perizinan bagaimana membuka uh, tempat sampah-tempat sampah di uh, Malang. Dan itu juga kita kerjasamanya dengan advertising, memasarkan melalui iklan-iklan uh, atau perusahaan-perusahaan yang ingin menaruh uh, apa namanya uh, advertisingnya di tempat sampah tersebut. Kita siapkan mengenai logo-logo uh, dan lain sebagainya nah kemudian dari situ saya terus mengembangkan mulai dari advertising salah satu juga yang saya lakukan adalah waktu itu sebagai uh, waktu zamannya Pak Fauzi Boe saya saya melakukan pemasangan rute Transjakarta itu ada TV-nya -TV waktu itu Bu Nerina jadi ada TV-TV di Transjakarta itu di uh, apa stasiun-stasiunnya itu nah uh, itu kita isi dengan penayangan produk-produk advertising, ya. Nah, terus itu kita lakukan dan sampai akhirnya sekarang eh, salah satunya eh, usaha yang kita jalankan adalah di bidang pendidikan ini yang dari orang tua saya, kemudian kita kembangkan. Disitulah perpaduan antara keilmuan dan eh, praktisi, ya, eh, keilmuan dan praktisi itu berjalan. Uh, dan sampai akhirnya kita bisa uh, menjalankan usaha pendidikan ini saya sepenuhnya di sini sekarang. Kemudian banyak sekali waktu itu saya di Kadin, ya bicara masalah UMKM. Waktu itu saya bersama Sandiaga Uno, ya uh, kemudian uh, Bapak Hidayat, ya uh, dulu bekas Menteri Pendidikan dan juga uh, terakhir dengan Rosan uh, sebagai saya udah di bidang pendidikan dan bersama Pak James Riyadi selaku WAKU bidang pendidikan. Nah, itulah pengalaman-pengalaman saya. Terakhir saya lebih fokus di akademisi sementara usaha dijalankan oleh keluarga. Ah, Prof siap. Ini ternyata um, mereka malu-malu kagak ya. untuk raise hand, Prof. Tapi ya. ada banyak nih yang mau nanya nih di grup nih, Prof. Oleh-oleh, <laughs> silakan. Di grup WA nih nanyanya. Oke, okay. ya. uh, tapi waktunya jangan lama ya, Bu ya. Lagi. Jadi untuk uh, cukup untuk dua okay, okay. pertanyaan saja okay. ya, Prof ya. Oke. Okay. Ya boleh. Nanti melalui chat aja. Siap, siap. Jadi ini ada Natasha, ya. Prof. Uh, Natasha mau bertanya, jika kita sudah menerapkan strategi pemasaran dan penjualan dengan baik, namun belum juga menunjukkan kenaikan dalam penjualan. Bagaimana strategi kita untuk mengatur produk yang sudah mengendap lama, Prof? Oke. Okay. Jadi uh, tadi yang saya sampaikan, kita harus evaluasi. Kenapa produk kita tidak e, berjalan dengan baik? Nah, coba lakukan e, pengecekan kembali. Saya enggak, enggak tahu ini produknya di bidang apa, salah satu contohnya apakah di bidang jasa ataukah di bidang... E, apa namanya barang. Nah, tetapi kalau di bidang jasa yang perlu dipertahankan adalah bagaimana mempertahankan reputasi, bagaimana mempertahankan pelayanan. Itu jasa, tapi kalau misalnya let's say kita mau menjual kopi. Ya, Nah, dalam menjual kopi, kita punya kalian di bidang kopi. Nah, kopi ini harus mempunyai perbedaan dengan uh, kompetitor yang lain. Jangan kita sebagai follower, misalnya kita mohon maaf nih, misalnya kita teh Starbucks. Rasa teh kita sama dengan Starbucks. Nah, ini akan uh, tidak akan uh, berkompetisi dengan baik. Ya, kita akan ditinggalkan oleh pasar. Kita harus mempunyai teh yang berbeda dengan Starbucks tadi. Jadi, memang harus benar-benar kita punya produk berbeda dengan yang lain. Nah, kemudian barulah kita melakukan pemasaran. Ya. Nah, pemasaran ini tadi banyak jalurnya. Sekarang ini adalah dalam masa pandemi melalui media online ya dan sebagainya. Nah, jika kita tidak mau mengeluarkan biaya yang tadi saya katakan, tiba-tiba ada Instagram seorang artis, kita masuk di situ. Ya, kita masuk di situ dengan pasarnya kita. Sehingga itu saya pernah pernah lihat dalam suatu apa namanya Instagram e, artis gitu sampai 3000, ribu, 4000 ribu comments. Nah, itu Anda masuk di situ. Minimal komen Anda bisa dilihat orang jika memang Anda e, misalnya Anda ingin kopi, segeralah gini-gini. Nah, itu minimal salah satu pemasaran gratis sebenarnya, Bu Nirina. Siap. Nah, itu kok. salah satunya lah. Siap. Pak. Siap. Uh, ini ada satu yang uh, resen ya Mas Yuni. boleh tolong di unmute Ya, Mbak Ratna. Oh, Mba Ratna, Mba Ratna. Oke, Mbak Ratna, silakan Mbak Ratna. Oke, ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya uh, Ratna dari IKI Institut Kesehatan Indonesia. Uh, sebetulnya, terima kasih sekali ya, Prof. Yudi, tadi uh, sharingnya bagus banget ceritanya. Nah, ya. uh, saya uh, dosen pengampu dari uh, kewirausahaan baik ya kemudian eh, itu mahasiswa itu banyak yang memang eh, gengsi untuk jualan ya jadi bagaimana menumbuhkan eh, jualan gitu kan terus kemudian kan, jualannya juga berkelompok itu bagaimana untuk membangun kerjasama berjualan secara berkelompok ya. oke terima kasih Karatna ya, ya. silakan Prof Ya, bagus sekali pertanyaannya uh, Bu Ratna ya, dosen ya kalau nggak salah saya, dari IKI ya? Iya, <tuk> ya. <tuk> ya. <tuk> ya, jadi uh, Bu Ratna, memang uh, dalam hal pandemik sekarang ini, uh, salah satu kunci utama selain digital tadi adalah networking. Jadi sebaiknya memang seperti kayak sekarang misalnya ada uh, 376 peserta. Nah, kalau bisa melalui host ini kita bisa dapat link atau grup daripada webinar ini sehingga ini merupakan salah satu market yang bisa kita pasarkan. Saya ambil contoh kami ada yang namanya ada suatu daerah gitu ya yang khusus niaga. Ada WA grup niaga dari universitas tertentu. Nah, ini juga saya berharap nanti Pak siapa Pak ST ini bisa mengembangkan grup namanya Niaga YAI sehingga eh, bagi mahasiswa itu maupun eh, Bu Ratna ataupun para dosen jika mempunyai keahlian dalam produk kita mulai saja dari pasaran grup itu sendiri dulu. Nah, itu akan sangat efektif. Nah, nanti dari grup itu kemudian boleh Anda meminta izin, boleh nggak saya sharekan ke tempat yang lain nah itulah yang kami yang apa namanya yang bisa dilakukan bagaimana supaya adik-adik ini jangan jadi merasa malu karena kalau dari dalam sendiri kan tentunya nggak malu ya udah saling mengenal kan begitu kira-kira let's say misalnya kita mempunyai pembuatan uh, kue deh misalnya risol misalnya uh, kita pasarkan aja di grupnya kita sendiri ini nih, di dalam apa alumni ya, apa namanya webinar ini nah kemudian uh, boleh dari situ disampaikan boleh nggak saya uh, jual ke tempat yang lain, ya, reseller? Nah, itu akhirnya dapat mengembangkan produk Anda dengan baik, Bu. Gitu loh, itu saya rasa jalan ininya. Jadi, jangan ada rasa malu, ya. ya. Jangan ada rasa uh, apa namanya, kecil hati. Nggak ada sekarang, memang semua sudah berkompetisi, sudah terbuka, ya. Tidak ada border, baik di Singapura maupun di Amerika. Segala macam udah sekarang, apapun dijual melalui digital ini. Siap, ya, terima kasih Prof ini sangat menarik sekali tapi waktu juga yang membatasi kita karena uh, prof. Yudi ini uh, masih ditunggu kesibukan yang lain betul ya Prof ya, ya betul masih ada rapat Bu, ada webinar lain. lagi Bu ya nah, ada webinar lain uh, baik sedikit saya sarikan bahwa teman-teman kalian untuk mulai usaha itu mudah yang penting apa yang penting ada kemauan itu yang pertama Kemudian yang kedua bangunlah jaringan. Jadi teman-teman di sini kan sudah ada WA grupnya. Tetap setelah selesai webinar jangan keluar. Nanti kita akan coba WA grup ini akan kita karyakan supaya teman-teman benar-benar punya usaha seperti itu. Yang ketiga mungkin bisa disampaikan juga buat teman-teman bahwa teman-teman bisa mengikuti kompetisi-kompetisi yang ada ya, Prof ya. ya. Jadi YAI ini UPIAI ini sangat aktif untuk mengikuti berbagai kompetisi uh, terkait dengan bisnis nah nanti pertanyaannya boleh di grup wa nanti akan saya jawab demikian uh, untuk sesi kali ini prof terima kasih sekali untuk uh, insight yang luar biasa uh, sebelum selesai mari teman-teman uh, hidupkan videonya kita akan foto bersama dulu ya prof ya ya mohon maaf karena waktu uh, jadi kita foto di didahulukan ya bu nirina ya, ya. Apa, apa prof nanti kita ya. akan foto lagi tenang prof baik, oke baik. silakan kita siap. Mas Yuni sudah siap? Nyalakan kameranya. Kamera kamera boleh, boleh tolong dinyalakan? dinyalakan. Mohon dinyalakan lagi kameranya teman-teman. Oke okay, masih nyalakan. banyak yang belum dinyalakan kameranya, dinyalakan. Oke okay, ada empat okay. ada lima slide ya Bu, kita okay, mulai dari siap. slide pertama. Oke satu dua tiga. Oke slide pertama sudah, slide kedua satu dua tiga. Oke slide ketiga. Oke, okay, satu, dua, tiga. Oke, okay, slide keempat. Satu, dua, tiga. Oke, okay, slide kelima. Satu, dua, tiga. Oke, okay, slide, slide ke-6, Bu. Masih ada dua lagi. <laughs> slide ke-6. Satu, dua, tiga. Oke, okay. slide ke -7. Ternyata delapan slide, Bu. <laughs> oke okay, slide ketujuh satu dua tiga oke okay. slide terakhir ayo satu dua tiga oke okay, sudah bu sudah oke okay. terima kasih Baik. prof Yudi terima kasih banyak terima untuk kasih. apa waktunya hari ini mungkin kalau prof ada kegiatan yang lain dipersilahkan prof. Hmm. Ya, terima kasih Bu Nurina, Pak ST, selamat kasih, dan sukses ter kasih. webinar ini. Kita seluruh ya, mahasiswa selamat berwebinar. Ter ter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Baik, teman-teman sekalian. Ini ternyata, ini ternyata di grup ini A. mekanismenya lebih lebih banyak nih. Jadi di grup WA ini ada banyak yang bertanya. Tenang saja, pertanyaan teman-teman nanti akan saya sampaikan. Kemudian nanti uh, akan dijawab di WA grup ya teman-teman ya. Jadi sabar satu-satu nanti akan dijawab pertanyaannya. Kemudian saya kembalikan dulu ke MC kita hari ini yaitu Ibu Dokter Saventi. Oh, Dipersilakan Bu, terima kasih. Ya, oke. Okay. Terima kasih Bu Nurina. Waduh. Saat... Antusias ya, semangat sekali. Mudah-mudahan di acara selanjutnya juga tetap masih semangat. Di e, mana nanti yang memberikan sahabat UMKM, yang mana akan disampaikan oleh Mas Rici dan Mas Edi Tetap dipandu oleh moderator kita yang e, sangat semangatlah Bu Nurina ini ya. Oke. Dan selanjutnya mungkin. E, Pak Rasid mau memberikan sambutan atau memberikan ini menyampaikan sesuatu hal yang terkait dengan UMKM begitu mungkin dengan Pak Rasid silahkan saya persilahkan untuk memberikan eh, ya support atau semangatnya kepada para mahasiswa kita silahkan Pak Rasid saya kasih waktu lima menit untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan sahabat UMKM silakan Pak Rasid baik. Terima kasih, Bu Dokter Saventi Tetangga kami, kita berdekatan, ya Bu. Amin, ya Pak. Sehat, ya Pak. Sehat selalu, ya Pak. Aduh. Alhamdulillah, hero hmm, Terima semangat. kasih atas waktu dan kesempatannya. Siap, Amin. harus tetap semangat. Ya. Sebelumnya, izinkan saya biasa dipanggilnya ke nih, Bu, karena dari tahun 2018, saya mendapat amanah sebagai pendamping program kewirausahaan pemuda Kemenpora. Suaranya bagaimana, Bu? Bergemakan. Oh, enggak bagus ya, Kak. ya Iya. Oh, panggilnya Karasit biar kelihatan oh, iya. muda. Terus ya, Kak ya? <laughs> Saya juga Kak Fenty aja. <laughs> Siap, Baik karaoke. Meskipun meskipun sudah setengah abad ya. Iya. Iya, <laughs> terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Coba saya lepas saja. Ya, dilepas. Agak menggemar. Uh, ya, siap baik saya dengan Prof uh, Bapak Julius Ima sama-sama Prof Fenty <tuk> tapi kalau beliau pakai eh Profesor <tuk> <tuk> kalau <tuk> saya pakai V <F>, Provokator ya <tuk> silakan <tuk> <tuk> Provokator ada siswa untuk berani memulai menjadi seorang wirausaha. Jadi bagi adik-adik yang belum tahu sahabat UMKM apa, silakan kepoin di Instagram at sahabat underscore UMKM dan bisa juga di at sahabat UMKM Jakarta. Jadi saya selalu Sekretaris Sahabat UMKM DKI Jakarta menyampaikan informasi saat ini Sahabat UKM sebar di 27 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Yang spesial dari sahabat UMKM DKI Jakarta, Alhamdulillah 20 persennya member kami adalah para wirausaha muda yang belum 30 tahun, Fendi. Kemudian, lebih kurang 5 persen. Nah, nah persennya ini sangat spesial lagi, karena member kami adalah para juara nasional kompetisi berusaha muda prestasi ke Dua orang yang hadir setelah ini, narasumber. Kenapa tidak perlu 30 tahun? Karena saat ini adalah saat yang tepat. Berani aja dulu, tidak, tidak malu. Saat yang tepat untuk bekerja, jadi seorang yang sukses adalah saat ini. Belajar kepada siapa? Kepada orang yang tepat. Orang diantara hadir bersama kita insya Allah. Adinda Ricci yang ada di Bandung, terima kasih Adinda atau Bisan bisa bergabung bersama adik-adik hebat dari UPI. Adinda Ricci sudah melanglang buana ke beberapa negara di Indonesia. Seorang sosok muda yang bersemangat dan bangga menjadi orang petani. Kalau kita Ingat, sejatinya yang kita bukan hanya seorang pelaut, tapi adalah seorang petani. Salah satu yang mewarisi semangat bangga menjadi petani adalah Adinda Rici Solihin. Berikutnya, yang tidak kalah hebat, Adinda Edi. Terima kasih, berkenan meluangkan waktu di banyak kesibukan. Rasa-rasanya, kalau Adinda Edi ini sudah hampir seluruh stasiun TV mengundang sebagai narasumber. Aduh, Bahkan amin kalau... Kak Rashid. <laughs> Terakhir CCTV aja Kak Rashid. <laughs> bisa aja. Iya, iya. Baik. Jadi silakan adik-adik simak sampai paripurna acara. Semoga banyak berkahan, banyak manfaat yang bisa kita petik, kita ambil dan tentunya Tuhan yang maaf Allah Subhanahu Wa Taala senang, senang melimpahi kita semua dengan kesehatan, keselamatan dan tentunya keberkahan. Amin ya robbal alamin. Amin. Pak Esti, terima kasih. Ini kerjasama dua yang luar biasa. Partisipan tertanya juga sangat biasa. Kepada Bapak-Ibu dosen, Bapak-Ibu dekan, salam kenal, salam hormat. Pak Prof, sama-sama kita ya Prof. Bapak-Ibu Wakil Rektor, salam hormat, salam kenal. Terima kasih. Kak Fenty, silakan dilanjut. Dari ya. saya, Cucian. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Rasid yang memberikan supportnya yaitu sebagai salah satu MKM Semoga tetap sehat selalu ya Kak Rasit. Amin. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada sesi ke -2, dan langsung ketiga dan e, itu langsung pembicara dua e, kakak kita yaitu kakak Rici, Rici dan kak Edi dan langsung dua pembicara tersebut itu sebagai success story, ya. Kita dengarkan sangat-sangat bagus sekali dan juga dipandu oleh Ibu Moderator Bu Nurina. Jadi, setelah itu baru ada pertanyaan, dan jangan lupa kalian harus bertanya dan sangat-sangat bermanfaat. Dan juga ada door prize-nya yang sangat menarik ya. Oke, silahkan kepada Bu Nurina. silakan tentunya. Terima kasih, sit. Oke, okay, baik. Terima kasih uh, Ibu Dokter Saventi. Baik, apa kabar Kak Rici? Kak, Kak Edi? Alhamdulillah luar biasa. Hai Kak. Ya. Wah, Alhamdulillah, ini Kak. bugar nih Asik Ibu Nuri. tetap semangat. <laughs> Oke, okay, Kak Rici ini dari tadi udah 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 steytun nih dari awal nih luar biasa ini Kak Rici. Itu di belakangnya tuh ada buah-buahan itu menggoda, segar sekali. Oke, okay, sebelum kita masuk nih teman-teman uh, sekalian pasti penasaran nih siapa sih Kak Rici, siapa Kak Edi. Oke, okay, aku bacakan dulu ini tapi bacanya singkat aja ya Kak Richie, Kak Edi ya. Iya, yeah, yeah. iya, <laughs> panjang banget. Bingung nih mau yang mana? Oke. Okay. Nama Oke, okay, namanya Kak Rici Solihin. Lahirnya Agustus. Uh, boleh disebut ya Kak Rici, ya. Siapa tahu ada yang mau kasih kado gitu. Kalau <laughs> oh, dua 21. 21 Agustus 1990 tinggalnya di Kopo Permai di mana itu di Bandung. Bandung. Uh, nanti kalau, kalau, ada yang mau jadi dan segala ada yang mau bertanya buat via uh, panitia nanti. Kemudian ini wah ini formal educationnya aja mengerikan ini. Oke, okay. beliau ini uh, lulus masternya dari Universitas Pajajaran ya, Kak? Betul. Dari Unpad. Kemudian wah ini work dan entrepreneurship experience-nya luar biasa ini, mengerikan juga ini. Teman-teman sekalian, umurnya baru berarti sekarang 90 eh uh, baru pas 30 tahun ya, Tarichi ya. Iya. Uh, yeah. Tapi tapi sudah punya papriki segar barokah ownernya. Kemudian ada gofarmatastik.com founder juga, gitu ya. Kemudian sebagai dosen juga nih, wah mantap ini karici luar biasa. Kemudian dosennya di beberapa fakultas lagi. Ada STIE Ekuitas, ada Universitas Pertamina, ada juga di bisnis inkubator senternya Universitas Pajajaran. Uh, kemudian organisasi experience-nya ini luar biasa. Salah satunya pernah menjadi ASEAN Student Visit to India ya kak ya. Nanti boleh bagi cerita nih di India apa sih yang menarik nih. Jadi jangan filmnya aja nih yang teman-teman suka nih. Ada apa sih di India dan beliau juga uh, menjadi Youth Ambassador dari Mandiri yang Entrepreneur Forum. Nah ini luar biasa nih Kak Kariki. Nah, teman-teman udah mulai penasaran ya. Ini uh, pembicara kita ini banyak banget jadi uh, achievement-nya banyak banyak banget fellowship fellowship uh, first winner wirausaha wira Usaha muda pemula berprestasi Kemenpora. Nah, ada-ada yang di sini kalau pengen jadi salah satu seperti Mas Rici juga bisa ya. Adik-adik ya, jadi uh, UPIAI ini sudah mengikuti dua sesi untuk uh, wirausaha muda pemula berprestasinya Kemenpora. Nah, penasaran adik-adik boleh nanti kontak, boleh ngobrol di WA grup. Jangan di sini. Rugi soalnya nih ada 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 pembicara-pembicara yang luar biasa. Iya, itu tadi Mas Nanti kita kenalan lebih jauh lagi. Selanjutnya saya akan membacakan uh, CV-nya Mas Edi Fajar Prastio. Nah ini juga luar biasa nih, uh, panjang juga nih Mas Edi nih, ngeri juga nih. Oke, okay. lahirnya uh, 17 September 1992. Mas Edi, oh jangan Mas Edi, Kak Edi. Halo Kak Nurin. <laughs> Ada Kak, Kak Edi ini buat si masih single nggak ya? kayak di karici oh, kalau kaya... kalau karici gimana karici saya sudah ganda campuran oh, sudah, sudah punya ganda campuran <laughs> <laughs> kalau saya juga sudah ganda campuran ini lagi ya. persiapan uber ya di uber uber penonton kecewa dong ya yang perempuan perempuannya langsung kecewa langsung berteriak ya gitu panjang nggak apa apa masih bisa cari ilmunya. Nah, Kak Edi ini tinggalnya di Pamulang ya, Kak ya, di Tangerang Selatan. Yap, betul. Ibu ini IP, Nurin. IPK-nya ini untuk pembicara kita, Mas Kak Edi dan Karici ini luar biasa nih. Wah, itu ada 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 eh, CV-nya langsung ditampilkan. Ini beliau owner di eh, PT Seantreo Brumi Sejahtera. Kemudian pendiri dan pembina Yomi Foundation. Ada tim support bisnis modul Tanaya Coach Konsultan. Wah, ini luar biasa nih. Kemudian project admin di IPMI International Business School. Uh, wah, biasa MC dan host juga nih Kak Edi nih. Wah, saya kakek dong <laughs> jadi hostnya nanti nih. Oke, okay. kemudian pengalaman organisasinya ada Ketua Ikatan Pemuda Kreatif Indonesia, ada Kepala Bidang Kerjasama Lembaga GPMB Pusat, jadi mitra strategisnya Perpusnas, kemudian ada Pengurus Magma, wah ini banyak banget pokoknya, disebutkan satu persatu kayaknya nggak selesai nih, isinya cuma CV-nya Kak Edi sama Kak Riki. Nah, daripada kita e, berpanjang lebar, Mari yuk kita saksikan dulu dari Kariki nih. Soalnya ada yang seger-seger di belakang tuh merah-merah nih. Uh, Oke, silakan Kariki okay. yep. waktu dan tempat. Izin, izin Bu Nurina. Siap, Kak Rasid. <laughs> Kok dua-duanya serba mengerikan ya? Saya ngumpet deh. <laughs> Itu dia, Kak. Ini oh, iya. ngeri, Kak. Bacanya, bacanya, bacanya panjang, panjang, Kak. kak? Iya, ini luar ya, biasa, biasa. Ini pembicara kita hari ini. Buat, buat upiah, insya Allah, dari kami, sahabat UMKM, memberikan yang terbaik. Terima kasih, punya upiain, salah satu baik di Indonesia. Amin. Terima kasih, Amin. Terima kasih, Amin. Dua kata, kata, kata penyemangat, kata penyemangat. Kita mampu, karena kita mau dan kita bisa rakit bersama. Terima kasih. Lanjut. Siapa Terima kasih. Silakan, Kariki. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih untuk UPI ya Bapak Ibu dosen, kemudian dari sahabat UMKM, Uh, Kang Kedi dan juga para peserta yang telah memberikan kesempatan buat saya untuk sharing pengalaman lebih tepatnya di sini ya uh, nanti uh, bisa mengubah-ubah ya uh, ilmu atau misalnya pengalaman saya barangkali ada yang bisa dimanfaatkan sebagai uh, panduan atau acuan yang teman-teman uh, uh, akan lakukan di bisnisnya masing-masing. Oke, okay, uh, bagaimana ini uh, suaranya jelas? Siap, jelas. Ah. Nice. Bagus, Kak. Oke. Okay. Bagus, Kak Riti. Ah, terima ya. kasih. Oke, okay, uh, saya akan mulai untuk materi hari ini. Saya akan menyampaikan Uh, tadi sesuai arahan juga bahwa bagaimana uh, resep rahasia atau secret formula untuk sukses di usia muda ya uh, terutama dalam menghadapi uh, persaingan di era digital dan juga uh, memanfaatkan peluang di masa covid-19 ini. Oke, ini tadi sudah disebutkan ya tidak perlu saya ulangi lagi paling nanti saya coba ini kemarin alhamdulillah ada kesempatan saya jadi uh, garis besarnya adalah uh, saya menjadi petani itu karena saya memiliki niat- niatnya itu adalah kat, e, masyarakat di pedesaan bahwa dengan kembali ke desa balik ke kampung halaman itu tidak merubah status kita menjadi lebih rendah karena dulu saya juga pernah bekerja ya, ya. Jadi yang di Universitas Pertamina itu tahun 2016 sampai 2017. Eh, padahal sebelumnya saya juga sudah menjalankan usaha juga pabrik itu dari tahun 2010 yaitu saya masih kuliah di semester 5. Jadi buat adik-adik yang masih kuliah ya, ini merupakan waktu yang tepat untuk memulai usaha. Karena bahkan banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa didapat fasilitas-fasilitas yang bisa didapat untuk pengembangan bisnis teman-teman. Nah, kenapa saya akhirnya memutuskan untuk mencoba tantangan baru untuk bekerja di ibu kota? Waktu itu memang saya lulus dari S2, kemudian ada kesempatan, kenapa enggak bisa? E, karena orang tua terus mendesak saya, ayo dong manfaatkan ilmunya gitu kan, jadi dosen aja. Saya akhirnya e, memutuskan untuk itu. Nah, kemudian satu tahun di sana, hati saya ada di kampung halaman, tertinggal di Bandung. Jadi, akhirnya saya kembali, lah, resign ke Bandung, kembali ke Bandung, dan justru itu menjadi titik awal saya untuk bisa mengalahkan daerah saya secara lebih luas. Jadi, saya memanfaatkan pengalaman saya bekerja untuk menerapkan budaya kerja, menerapkan juga bagaimana. Oke, okay, profesionalisme walaupun kami di uh, sektornya pertanian gitu bahwa oh kalau kita menerapkan GCG gitu kan good cover, uh, corporate governance dan juga banyak hal lagi ya standaris standarisasi yang digunakan itu akan meningkatkan nah, alhamdulillah impact yang hasilnya saya mendapatkan uh, berbagai macam uh, apa penghargaan manugrah yang ya recognizing dari pihak-pihak luar baik nasional maupun internasional kami diajak juga untuk studi banding ke Eropa di Belanda selama dua minggu, alhamdulillah dikasih fasilitas setara dengan menteri, nah, itu kan luar biasa ya. yang tadinya kita nganggap paling ke kampung halaman itu eh, orang banyak yang nyinyir awalnya, ketika kita bisa men lihatkan loh ini loh hasilnya orang akhirnya banyak yang kagum tepuk tangan. tapi bukan itu yang saya cari, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Dan puncaknya kemarin, tahun 2019, Alhamdulillah berkat dari Kemenpora juga, setelah saya mendapatkan anugerah uh, Wira Usaha Muda Berprestasi uh, Kemenpora tahun 2018, saya direkomendasikan, uh, karena mereka juga terus memantau perkembangan bisnis usaha kami, akhirnya direkomendasikan untuk mengikuti, Ajang uh, Wira apa pemuda berprestasi tingkat ASEAN dan terpilih sebagai wirausaha muda berprestasi tingkat ASEAN tahun 2019 kemarin itu saja untuk uh, ya ini nah, lalu nah kenapa saya akhirnya bisa mencapai titik tersebut karena saya ini ada satu buku yang menarik Nah, ya. sebagai wirausaha bukan berarti kita tidak butuh sekolah tidak butuh ilmu tapi justru kita harus uh, seperti Steve jobs ya uh, terus lapar ya jadi harus terus bisa menggali ilmu baru-baru gitu. Jadi yang namanya seorang wirausaha itu harus selalu berkembang, patokannya berkembang ya. Nah, ini ada buku baru bagus yang namanya itu dari uh, penulisnya Simon Sinek yaitu Start With Why. Jadi rata-rata uh, pengusaha sukses atau pemimpin yang sukses itu mereka akan merefleksikan diri sebenarnya apa yang kita lakukan ini tujuannya untuk apa sih? Apa alasan utamanya? Jadi ada tiga pertanyaan utama yang ini kita biasa, biasa disebut sebagai golden circle. Yang pertama itu adalah pertanyaan why? Apa yang uh, kenapa kita melakukan ini? Kemudian uh, bagaimana cara melakukannya? Lalu apa yang akhirnya kita tawarkan uh, atau dalam bentuk apa ya yang kita kerjakannya? Nah itu. Nah sebagai contoh bahwa e, saat ini, teman-teman yang mayoritas masih mahasiswa di sini bisa merefleksikan diri. Ya, kenapa sih kita sebenarnya kuliah? Nah, ternyata banyak sekali. Nah, ini melihat e, bahwa kuliah untuk lulus, kemudian dapat ijazah. Ijazah itu digunakan untuk mencari kerja. Setelah kerja, dapat uang penghasilan. Ya, dapat penghasilan. Kalau mau naik tingkat di pekerjaan, ya harus sekolah lagi dan begitu juga terus muter lagi gitu kan sekolah makin tinggi penghasilan makin tinggi gitu ya artinya adalah kalau ditarik garis lurus kita sekolah untuk mendapatkan penghasilan nah pada kenyataannya ketika lulus tidak semudah itu ya ternyata ada tidak semua yang berkesempatan langsung kerja tapi harus ada yang menunggu beberapa tahun dulu atau beberapa lama hingga akhirnya bisa mendapatkan pekerja yang sesuai dengan keinginan. Adapun yang bekerja pun bisa jadi belum sesuai dengan keinginan karena mereka, misalkan, hak ah, kerja dulu yang penting ada penghasilan, gitu kan? Nah, tapi yang paling utama adalah kalau kita pengen bekerja, mau mendapatkan penghasilan yang harus sesuai dengan hati, nurani, atau passion kita juga. Nah, ternyata, pada kenyataannya kemarin, awal November kemarin, Bu Sri Mulyani memberitakan bahwa di tengah kondisi COVID sekarang, ternyata... Indonesia mengalami resesi kemarin ya sempat di kuartal tiga dan pengangguran naik menjadi 9,77 juta yang tadinya 6,8 juta yang artinya di sini ada peningkatan pengangguran mau cari aja susah kerja su aja susah ya yang udah kerja pun akhirnya harus kehilangan kerjaan kenapa? Karena salah satunya adalah sarjana penyumbang terbesar jumlah pengangguran dan sebenarnya faktor utama pengangguran itu bukan karena tidak ada pekerjaan tapi rata-rata karena faktor gengsi tadi seperti Prof Yudi uh, sampaikan bahwa kebanyakan gitu ya orang-orang itu atau uh, tadi ada Ibu Ratna ya kalau tidak salah menyampaikan kalau misalkan banyak mahasiswa itu masih gengsi buat jualan gitu kan padahal faktor utama yang membuat orang itu tidak pengangguran uh, itu adalah jangan gengsi kita harus percaya diri menawarkan sesuatu pada orang karena ketika maupun kita menjadi pengusaha ataupun bekerja kita Kepercayaan dirian itu adalah modal utama kita untuk mendapatkan mimpi kita, ya. Jangan sampai kita terlena di zona nyaman malu-malu gitu, -malu, ya, kan? Nah, nanti kalau misalnya banyak pertanyaan juga, sok jangan malu-malu, tinggalkan gengsi, tanya aja sebanyak mungkin", ya. Kalau bisa, silahkan untuk menanyakan ke saya langsung secara DM. Oke, nah menurut Prof. Kasali, bagi sebagian orang masalah sosial adalah tragedi yang menyimpan manusia, tapi bagi seorang wirausaha sosial itu adalah peluang untuk melakukan perubahan. Saya, Kak Edi, dan beberapa banyak sekali pengusaha-pengusaha binaannya dari sahabat UMKM DKI Jakarta merupakan wirausaha sosial yang memanfaatkan, yang di mana saat orang lain itu mengeluh, mereka itu Si pelaku usaha ini memanfaatkan sebagai peluang untuk apa? Menjadi solusi atas masalah atau keluhan yang orang lain sampaikan. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita harus bisa merubah mindset dulu di awal ya. Mindsetnya adalah bisa nggak sambil kuliah kita dapat penghasilan? Ya, bisa nggak sambil kuliah kita dapat penghasilan? Jawabnya ya harus bisa ya. Karena nah tinggal pertanyaannya kan ini kan pertanyaannya why? Kenapa gitu kan? Nah, ternyata Uh, bisa dijawab dengan cara kita dapat penghasilan dengan cara berwirausaha uh, ini seperti yang saya lakukan dulu sebelum di dunia pertanian saya itu banyak sekali bisnis yang saya gunakan gitu dulu jualan pulsa kemudian bagaimana jualan roti sampai keliling-keliling gitu ya ikutan lomba-lomba bisnis plan uh, kemudian ikutan berbagai macam pameran yang diadakan di kampus atau jualan online juga dan memang naik turun pasti ada, tapi yang paling utama adalah bagaimana mental kita akhirnya bisa terbentuk. Nah, awal-awal banyak yang melakukan satu adalah mereka awalnya membuat produk tapi nggak tahu siapa yang beli. Yang paling utama adalah yang paling utama siapa dulu yang beli baru kita nawarin apa. Nah, maksudnya target kitanya siapa baru kita tawarkan apa. Itu. Nah, Tadi kembali lagi, kenapa kita perlu kuliah sambil bisnis gitu ya? Supaya apa? Ujung-ujungnya kita mendapatkan penghasilan. Tapi akhirnya apa? Pertanyaan why-nya itu akan berkembang. Tidak hanya, tiga, tidak harus selalu akhirnya dapat penghasilan. Akhirnya ya, kita kuliah, kemudian sambil bisnis ya, punya usaha, kemudian eh, dapat penghasilan. Nah, dapat penghasilan udah sampai kuliah. Berarti tahapan yang tadinya ketika lulus pengen dapat penghasilan ternyata ditarik lebih awal. Hingga akhirnya ketika lulus bukan lagi orang untuk job seeker atau pencari kerja, tapi orientasinya bagaimana nih? Kita cari pekerja lain yuk buat meningkatkan bisnis kita, langsung meningkatkan banyak cabang. Nah, ini yang Atas, gambar kedua di atas. Di tengah itu, ada sahabat saya, namanya Ega Mahendra Higuita. Beliau sejak kuliah, satu angkatan dengan saya, mendirikan namanya Jamur di Surabaya. Kemudian, bagaimana beliau itu dulunya terinspirasi anak kosan, gak punya uang, terus makan nasi kepal. Eh, ya ternyata nasi kepalnya enak, ditawarin lah ke teman-teman dia nggak malu nawarin teman-teman ternyata banyak yang suka akhirnya dia buka satu kiosnya itu dari meja belajar dia kemudian di uh, apa di, di dekat kampus ya jualan hingga akhirnya saat ini cabang-cabang uh, mereka tidak buka lagi stand-stand uh, kecil tapi langsung bukannya di mall-mall artinya apa ada peningkatan nih ketika lulus pun dia ada peningkatan bisnis itu penyerapan uh, petani jadi ada Penyerapan jamur-jamurnya karena dia bikin onigiri isi jamur, kemudian banyak cabangnya juga, franchise-nya juga, dan tentunya ada slogannya bagus ya sebagai wirausaha sosial dia ada doa petani jamur di setiap digitanya. Nah itu kan jadi menarik ya ada pesan yang disampaikan dan tentunya ujung-ujungnya adalah bagaimana dampak yang dihasilkan dari bisnis tersebut makin banyak orang beli makin banyak juga orang atau petani jamur atau pelaku usaha-usaha atau franchiser mereka yang mendapatkan dampak gitu. Nah, begitu juga dengan usaha yang saya jalankan paprici. Nah, ini ya supaya teman-teman tahu bahwa saya melakukan paprici ini ketika 2010 saya belum bertani dulu. Waktu itu saya melihat adanya masalah yang ada di kampung halaman saya itu petani-petani waktu itu mengalami harga anjlok sayuran itu banyak ada paprika ada tomat ada buncis ada timun dan lain-lain gitu ya nah kemudian saya berupaya waktu itu saya termasuk game addict ya untuk game online waktu itu terkenalnya Farmville game bertani di Facebook dan itu saya sampai yang terkaya nah, dan bahkan satu hari bisa menghabiskan waktu sampai 8 jam main gamenya itu. Kemudian ibu saya tuh melihat apa sih buang-buang waktu saja gitu kan sayang waktu ini ini game apa ditanya gitu. Pendekatannya begitu bagus. Kemudian oh pertanian. Kamu nggak tahu kita kamu halaman kita banyak petani-petani yang sedang kesulitan. Kamu kan orang manajemen, udah bantu saja untuk memasarkan petani-petani uh, di sana membantu memasarkan hasil produknya oke okay. kemudian saya datang ke sana ternyata oh iya yeah, this is the real farm uh, gitu kan ini adalah betul-betul uh, uh, apa kebun yang nyata yang yang tadinya di game kalau di game saya dalam satu minggu bisa menghasilkan berapa juta bisa nggak dari sini dalam satu minggu saya juga bisa menghasilkan. Nah, akhirnya saya mendatangi ada beberapa kelompok tani, mereka kesusahan yang tadinya mereka berorientasi ekspor ke Taiwan, Hong Kong karena adanya hisu amat lalat buah waktu itu terhenti dan akhirnya mereka banjir panen dilempar ke pasar amrok. ambrok gitu kan harganya sampai 5.000 rupiah yang bagusnya ya padahal modalnya bisa mencapai 10000 ribuan waktu itu nah artinya kan di tingkat petani ini akhirnya saya berpikir gimana ya cari pasarnya di mana kebanyakan orang itu di Bandung karena di Bandung mereka pasarkan di Bandung lagi, Pak otomatis kan permintaannya nggak banyak tapi suplainya banyak harga turun wajar akhirnya saya cari tahu oh daerah-daerah mana saya ternyata di Kalimantan Sumatera masih belum banyak akhirnya saya kirim-kirim ke sana alhamdulillah sambil kuliah seminggu sekali saya kirim-kirim 100 kilo 100 kilo buat uang jajan ada nah dari situ saya kumpulkan-kumpulkan itu ya alhamdulillah ya sekali dua kali uh, sempat rugi, wajar tapi itu bukan menjadi halangan kemudian tahun 2011 akhir kemudian dosen saya menanyakan kamu sambil bisnis ya skripsi kamu bagaimana oh ya, ya, skripsi saya pak saya bisa nggak uh, uh, bikin bisnis plan pertanian untuk skripsi saya boleh silahkan jadi saya bikinlah bisnis plan kemudian saya analisis oh ternyata kalau bisnis Paprika itu lumayan ya, ternyata uh, kalau misalkan kita tani sendiri uh, atau ambilin dari petani hanya jual, itu marginnya rata-rata 10%, ketika tani sendiri ternyata bisa lebih dari 30%. Gitu. Jadi akhirnya saya itu, kemudian di challenge sama dosen saya, mau bisa nggak bikin, uh, ini realisasiin tani sendiri kalau tadinya jualan, bisa nggak bikin tani sendiri? bisa, nah itu di, di challenge langsung oleh dosen saya dan itu ada videonya kemarin di uh, beberapa bulan yang lalu di hari tani publish juga oleh Kementerian Pertanian uh, pemuda ini ditentang oleh dosen untuk berbisnis uh, pertanian, nah itu ada bisa dicari aja di YouTube, uh, oke okay. kemudian di situ saya uh, saya bisa pak, jadi ketika lulus saya bukan cari kerja tapi saya bikin uh, tani langsung Kemudian Alhamdulillah ternyata betul. Alhamdulillah uh, saya oh, bukannya dari dulu aja ya gitu kan. Tapi memang awal-awalnya sempat juta. Dosen saya bilang, itu skripsi kamu kan bisnis plan, itu modal kamu. Oh benar juga ya Pak. Oke okay, akhirnya saya bikin uh, bisnis plan ini saya lomba-lombakan. Ada waktu itu PKM, PMW, ada uh, beasiswa wirausaha juga dan lomba-lomba bisnis plan lain saya lomba-lombakan. Alhamdulillah terkumpulah modal bisa jadi kebun, bisa rekrut orang di sana untuk bekerja dan akhirnya bisa mengembangkan bisnis yang tadinya satu greenhouse satu tahun kemudian Alhamdulillah sekarang bisa mencapai 5 greenhouse uh, yang sendiri Tapi di luar itu kami juga membentuk kelompok tani 30 orang Dan tidak hanya untuk menjual fresh produknya saja Tapi juga ada makanan-makanan uh, olahan Dan tentunya kami menawarkan juga program-program uh, untuk mendukung pemberdayaan petani lokal dan anak-anak muda Seperti modernisasi anak pertanian, bukan dengan petani, fair trade, akses pasar, pengalaman produk, dan lain-lain nah ini videonya mungkin nanti di akhir akan diputarkan takut nanti nggak sempat waktunya uh, boleh di uh, reminder ya waktunya kalau misalkan nanti sudah mendekati oke okay. nah Tiap, ini Tenang. terima kasih masih ada <laughs> 20 menit lagi oh iya. terima kasih nah ini uh, yang ini ya uh, ditantang dosen perdesa bang ini kelola pabriknya hingga rawa nah, ini uh, di videonya di Kementerian Pertanian di YouTube-nya kemarin di hari tani dipublikasikan bahwasanya ketika kita berwirausaha saya saya orang manajemen loh tidak ada basic orang pertanian tapi kok bisa di profesional saya nggak bisa pertanian ya saya tinggal hire atau tinggal rekrut orang yang bisa tani tinggal kelola karena yang paling utama adalah bukan hanya bertani, tapi gimana cara kita menjual. Nah itulah tanggung jawab saya bisa menjualnya. Jadi jualan dulu tadinya jadi reseller petani lain. Petani lain udah naiknya harga, harga udah normal lagi karena udah saya serap gitu kan. Kemudian uh, saya juga pengen juga dong punya uh, apa produksi yang stabil akhirnya saya bikin sendiri gitu nah, karena sudah ada kelihatan nih permintaannya rata-rata per minggu misalkan oh, kalau sekarang sampai 500 kilo per minggu uh, untuk paprika saja tapi kalau untuk komoditas lain uh, bisa mencapai dua tonan kemudian nah ini uh, akhirnya kita dari ide diimplementasikan tapi yang paling utama bagaimana menghasilkan impact atau dampak yang positif bagi masyarakat nah dampak yang dihasilkan itu uh, terlepas anda nanti ada recognizing atau ada yang pengakuan dari pemerintah atau dari masyarakat setempat uh, itu hanya bonus saja yang paling penting kita terus jalankan terus jalankan karena uh, Allah juga ya Tuhan juga tidak akan uh, apa mengingkari gitu ya nantinya Alhamdulillah ternyata banyak juga orang melihat saya dari tahun 2010 sampai dengan 2016 tidak ada campur, apa, campur tangan dari pemerintah saya terus sendiri aja gitu kan hingga akhirnya saya dapat penghargaan sebagai duta petani muda banyak media yang meliput akhirnya pemerintah melihat dan akhirnya banyak membantu juga termasuk dari kementerian-kementerian uh, nah ini uh, uh, kita harus bisa menghadirkan ya inovasi-inovasi baru untuk uh, bisa meningkatkan nilai bisnis kita dan inovasi ini tidak harus selalu kita lakukan sendiri kita bisa berkolaborasi seperti ini smart farming saya bukan orang teknik saya tidak tahu ternyata saya Uh, bisa mendapatkan teknologi ini dengan cara berkolaborasi dengan startup lain. Nah, inilah kita harus bisa berkolaborasi. Nah, saya kolaborasi dengan UM, uh, apa, uh, perusahaan digital atau perusahaan teknologi da, binaannya ITB. Gimana caranya? Tadinya mereka mau sewa lahan saya, saya tanya. Sewa lahan untuk apa? Untuk uji coba mesin ini. Kemudian uh, kata saya tanamannya nanti disalurkannya kemana? Oh, saya nggak tahu ya, tapi yang penting sama risetnya berjalan katanya. Uh, ya sudah kalau Kata saya gitu ya, anda nggak perlu, gak perlu uh, investasi, nggak perlu sewa lahan, udah uh, alatnya pasang aja di saya. Kalau masalah berhasil atau tidak, kita tanggung bersama aja. Jadi di situ ada bargaining power yang kita ada gitu kan, usaha kita udah jalan, kita bisa kolaborasi, mereka juga, oh ya nggak usah uh, nyewa gitu. Jadi kita ada win-win solution di sana, kolaborasi makanya kita ya. Nah. Ah, ternyata setelah dijalankan beberapa satu musim ya satu siklus dan juga sekarang sudah masih mencapai siklus yang ketiga hasil panen pabrikannya itu ternyata lebih besar lebih berat kemudian tapi uniknya penggunaan pupuk dan airnya itu justru lebih ringan lebih sedikit dan lebih efektif nah ini yang dinamakan sebagai presisi pertanian yang presisi yang tepat gitu Nah, kemudian ada. Nah, ini tadi uh, saya pernah ke India jalan-jalan ya, uh, kata Bu Nurina. Nah, saya di India itu bukan hanya sekedar jalan-jalan, saya mengikuti kegiatan pertukaran pelajar dari Kemenpora tahun 2013 itu perwakilan dari kampus saya. Jadi ke sana saya lihat kenapa uh, di pasaran itu di Indonesia cabe kering itu ya bisa lebih murah dibandingkan kita produksi sendiri. Ternyata mereka tuh memanfaatkan solar dryer untuk mengeringkan cabe gitu kan, mengeringkan cabe-cabean. Maaf ya bukan yang cabe-cabean gitu. Uh, untuk cabe. Nah, bisa nggak nah, masuk ke uh, paprika ini bisa dikeringkan seperti itu? Ternyata uh, memang paprika itu termasuk kelas cabe-cabean. Uh, kelas cabe yang akhirnya saya coba keringkan kemudian saya giling, wah, iya menarik juga. Akhirnya ini menjadi solusi bagi Uh, produk yang low grade kami kalau kami jual ke tengkulak itu hanya dihargai 2.500 ya uh, sampai 3.000 per kilo di bawah sekali uh, harganya tapi kami sulap lah gitu ya menggunakan solar dayar ini dikeringkan digiling jadi bubuk bisa dijual satu kilonya mencapai 300.000 dan itu apa hasil dari pemberdayaan ini banyak kok sekarang teknologi apa uh, si desain desainnya itu melalui Google kita cari kemudian saya cari e, masyarakat warga setempat yang jadi tukang bisa nggak ternyata ada yang bisa jadi tukang kita kolaborasi bikin bareng-bareng yang tadinya kalau saya beli mesin ini mencapai 40 juta saya bikin cuman punya anggaran-anggaran nah, anggaran pun saya dapat ya sponsor dari Belanda e, Ternyata 10 juta itu bisa membuat empat alat jadi lebih murah juga Alhamdulillah Nah inilah Uh, dari yang penting adalah ide kita bagus, kita bisa menyampaikannya bagus. Ya seperti halnya anda, mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang sedang demam startup ya, Hanji yang uh, sama Dosan. ya. Nah Dalmi, bagaimana Dalmi itu bisa uh, menyampaikan pitching dengan benar, dengan baik sehingga investor uh, akhirnya tertarik dapat modal. Nah ini. Nah, kalau pitchingnya pengen bagus, berarti kan kita harus percaya diri dalam menyampaikannya. Nah, itu harus kita mulai asa dari sekarang. Nah, nah yang paling utama, nah ini, bisnis model. Bagaimana kita harus berbeda daripada yang petani-petani biasanya. Ya, Apa yang bedanya antara apa dengan bandar-bandar atau petani lain? Kalau Petani lain, mereka hanya menjual fresh product. Jadi, ketika barang banyak, mereka harus menurunkan harga supaya diterima oleh pasar. Kalau saya tidak demikian, saya punya brand sendiri, saya punya nilai tambah sendiri. Kemudian, bagaimana kami juga uh, tidak hanya menjual produk fresh product, tapi juga ada olahannya. Itu seperti powder. Kemudian, kita juga ada penjualan media-media tanam yang kita olah kembali, uh, dan juga bagaimana kita juga sering mengadakan kunjungan kebun sebagai agriwisata, dan juga pelatihan-pelatihan agribisnis bagi anak-anak muda. Tapi memang karena Covid ini akhirnya ada beberapa yang akhirnya kita batasi dan kita ubah polanya menjadi online. Oke, nah ini value chain tapici. Jadi kalau kita bicara tentang value chain bukan hanya sekedar perpindahan barang, tapi bagaimana di setiap perpindahan barang tersebut harus ada nilai yang meningkat karena sekarang permasalahan utamanya adalah ketika kita melihat gitu kan kok harga di petani itu murah banget sih misalnya kayak sekarang itu harga paprika misalkan rata-rata sekarang harganya 30.000 di tingkat petani ketika di supermarket harganya bisa mencapai 100.000 kenapa itu karena begitu panjangnya rantai pasok gitu karena misalkan petani jual ke bandar, bandar jual ke tengkulak, tengkulak jual lagi ke koperasi, koperasi jual lagi ke supplier, supplier jual lagi ke supermarket dan begitu panjang. Nah, di sini kita harus bisa nih, jangan serta-merta cuman perpindahan barang tapi gimana ada enggak peran khusus yang jelas gitu ya. Misalkan saya jual ke orang pertama, orang pertama ngapain? Oh ternyata orang pertama itu uh, pabrikannya di uh, grading, dipisahin. Orang kedua nanti hasil gradingannya diolah atau misalkan dikemas setelah dikemas dikasih brand, eksekusi brand langsung dijual kan bisa lebih efektif juga seperti itu. Dan tentunya kita harus ada perlibatan atau kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai macam stakeholder yang ada mulai dari NGO, bank, universitas, uh, komunitas dan lain-lain. Nah maka dari itu kita perlu terlibat dengan berbagai macam Uh, pihak untuk berkolaborasi tadi dengan pemerintahan, akademisi, komunitas dan lain-lain. Nah, oke. Oke, karici Ini pertanyaannya udah banyak. Oke, okay, menarik. Oke, okay, saya sedikit <laughs> lagi saja biar nanti ada tanya jawab. <laughs> uh, ya. Oke, area pemasarannya tidak hanya di Bandung. Tadi juga saya bilang ini ada di uh, Kalimantan, Sumatera, bahkan kita juga pernah ekspor ke Singapura. Dan barusan saja saya dapat info dari kedutaan besar Singapura ingin menghubungi saya terkait dengan masalah pertanian. Uh, dan mudah-mudahan bisa ini ya bekerja sama. Oke, um, Mas Tun Paprici tadi mulai di saya sebagai perantara ya supplier ngambil membantu memasarkan ya, buka pertanian kemudian buka pusat pelatihan hingga akhirnya saya punya targetnya integrated value chain di 2022 nanti mudah-mudahan kita bisa karena kalau saya target ekspor itu bukan raw material yang bahan mentahnya tapi bagaimana olahannya supaya nilai jualnya begitu tinggi juga gitu Nah ini yang paling utama adalah bagaimana kami memberikan dampak positif bagi masyarakat, baik itu menyediakan lapangan kerja, bagaimana juga menginspirasi petani anak-anak muda lain untuk bisa terlibat dalam pertanian, bagaimana menekan angka urbanisasi, karena sekarang itu dari 270 populasi di Indonesia, 55 persen itu ada di perkotaan. Nah saya ingin menekan angka tersebut, jangan sampai orang pindah ke kota, sumpah di kota, di desa kurang, akhirnya Uh, kurang tenaga kerja gitu, nggak banyak yang petani karena sekarang itu tercatat milenial itu yang kurang dari 40 tahun hanya 40% jadi petani nah maka itu saya uh, bersemangat jadi petani, kenapa? kalau kayak gini, nanti petani muda akan sedikit kita daya tawarnya makin banyak ini sebenarnya menjadi peluang buat teman-teman yang ingin ada di sektor pertanian, silahkan balik kampung ke alamannya masing-masing, gunakan ilmu ketahuan untuk mengembangkan hasil pertanian lokal Ya gitu. Nah ini portofolionya dapat lima penghargaan internasional, 8 National Award. Kemudian kami juga punya binaan petani 30, dan juga ada kami membangun juga uh, kolaborasi dengan yayasan, uh, dengan uh, komunitas membangun rumah baca untuk uh, membina anak-anak petani supaya mereka itu tidak uh, apa, kehilangan harapan ketika menjadi petani. Karena saat ini itu banyak anak petani itu tidak ingin menjadi bertani karena orang tuanya itu udahlah jangan jadi petani kamu mas sekolah aja di luar di sana kerja di kantoran gitu tapi saya inginnya yuk jadi bertani karena bertani itu kekinian muda keren cakep lagi gitu ya dan tentunya menguntungkan jangan sekarang uh, datang ke kota ya malah menu-menuhin aja gitu padahal kita punya emas di kampung kok nyari perak di kota gitu Oke, okay. nah ternyata terlihat ya, alhamdulillah sedikit, demi sedikit hasilnya. PSBB, banyak warga Jakarta ingin jadi petani gitu kan? Banyak orang yang pakai urban farming, bahkan tahun 2018 kemarin, banyak jurusan agro teknologi jadi favorit anak muda, banyak yang daftar juga. Tapi yang sudah daftar jadi jurusan lain bukan berarti Anda nggak bisa juga. Anda juga bisa berkreasi, bisa terlibat dalam kegiatan agro bisnis. Nah, maka itu let's do the business. Uh, mulai bisnis dari mahasiswa. Gimana caranya? Karena sekarang lagi covid, kita harus bisa memanfaatkan media digital, uh, shifting dari offline menuju online. Gimana caranya? Yang paling utama, kenali dulu siapa konsumen anda. Siapa yang ada di dunia digital tersebut? Ya, kita bisa melihat ternyata di sosial media itu rata-rata menggunakannya itu adalah milenial antara 18 sampai dengan 34 tahun. Dan ini menjadi market yang cukup-cukup signifikan buat kita juga. Apalagi nanti di tahun 2035 kita akan menghadapi bonus demografi yang besar. Dan nah, tentunya untuk tahu apa keinginan mereka, apa kemauan mereka, kita harus berpikir like a milenial. Apalagi kita kita juga kan orang-orang milenial, ya tentu kita harus bercermin dari kita sendiri mau jadi apa, mau, mau apa aja, dan kita harus bisa menyediakan hal-hal tersebut ya, nah dengan cara apa nantinya, nah berpikir dari situ bisa berdampak pada inovasi produk ya, contohnya ini, uh, ketika kita ini milenial itu minta banyak benefit dengan kos yang serendah mungkin, nah di inovasi produk sekarang itu banyak yang jualannya banyak tapi harganya murah banyak yang tadinya kita beli minuman kopi ternyata sekarang pas PSBB atau misalkan saat covid kayak ini mengurangi intensitas ke sana gitu ke kafe ya kita bisa rubah bisnis modalnya dengan jual literan gitu. nah itu kan dimodifikasi nah, beli banyak tapi harga lebih murah karena memang tidak ada biayanya tidak uh, cukup besar juga, kemudian merubah bisnis model yang tadinya on, offline jadi online juga, yang tadinya hanya jualan produk segera, ada produk-produk turunan, dan juga olahannya juga. Gimana kita juga harus bisa uh, apa mengikuti tren, maksudnya bisa mengikuti tren, atau yang lebih baiknya menciptakan tren sendiri. Gitu. Itu yang paling utama, ya. Dan juga, tentunya kita bisa memulai dengan berkolaborasi, nah. Dan tentunya untuk meningkatkan nilai, anda harus bisa menyentuhkan brand anda sendiri. Karena brand itu selain sebagai ciri khas, tapi dengan adanya uh, storytelling dan juga bisa meningkatkan bahwa produk anda menjadi bagian dari lifestyle, itu akan meningkatkan nilai jual. Ya, uh, beda ya harga antara misalkan mobil Avanza dengan mobil Lamborghini. Ya, padahal sama-sama mobil. Nah itu harus anda lihat juga brand anda itu jangan sampai Oke, ini kualitas premium, tapi dijualnya di pinggir jalan. Ya. Atau misalnya, ini per, uh, harga premium, uh, kualitas, kualitas terbaik, harganya murah, uh, enggak gitu juga. Kita harus bisa menyesuaikan dengan siapa target pasar kita yang tadi. Nah, maka setelah itu, nah ini ya, seperti halnya uh, ini film startup. Kalau mau, kalau kita mau cepat, kita bisa sendiri bikin ya, tapi kalau pengen uh, besar ya pengen besar, pengen uh, lama kita harus punya tim ya. Uh, harus bisa main bersama-sama apakah kolaborasi uh, dan juga atau bisa bikin timnya juga uh, dengan tim pendiri atau dengan uh, menggayat channel-channel seperti reseller-reseller supaya kita fokusnya core bisnisnya apa? Oh, kita produksi aja, selebihnya kita akan gunakan reseller untuk membantu pemasaran kita. Gitu ya. Nah, maka dari itu yang paling utama adalah make positif impact daripada bis yang kita gunakan apakah itu dari penyerapan tenaga kerja pemanfaatan sumber daya yang ada ataupun uh, bagaimana kita uh, apa memanfaatkan peluang-peluang yang ada sesuai dengan norma-norma yang berlaku itu saja yang akan saya sampaikan silahkan kalau misalnya ada yang kepo-kepo kepo, silahkan untuk bertanya di sini atau may, apa follow di instagram saya di dan terima kasih Nah jangan lupa nih teman-teman sekalian uh, follow Instagramnya tadi Sodagar dan uh, Ritchie id saya ketik saja dan at Solihin ya Nah dot Sodagar.id nah itu udah ada tuh di chatnya Jadi gini teman-teman uh, sekalian ini tadi pertanyaannya luar biasa banyak Kak Riki. Banyak oh, banget dari banyak, atas ya? Wow banyak banget kak <laughs> Tapi ini mungkin saya pilih aja boleh ya kak ya Boleh boleh Jadi uh, tadi sudah ada beberapa yang dijawab sama Kak Ritchie di slide-nya uh, yep. Salah satunya tadi gimana sih kita supaya produknya laku gitu ya Di yep. tengah pandemi kemudian uh, Sebentar Riset pasar itu penting ya Kak Ritchie ya yep. Kalau riset pasar tuh penting banget Kemudian ini nih ada yang menarik nih kayaknya Kak Ritchie Soalnya kalau dibacain satu-satu pasti nggak cukup waktunya, Kak. <guluh> Silahkan. Ini, Kak. eh uh, dari Keratna, Rian Dini. Kak ingin tanya, bagaimana menemukan why dalam diri kita? Karena memang saya juga baca bukunya, kalau why yang kuat itu akan membuat kita sukses. Nah, bagaimana menemukan why yang kuat? Nah, lo Kak. Gimana, Kak Halo, ya. Wah, pertanyaannya berat juga nih, ya. <guluh> <guluh> Oke. Okay. eh uh, ini ya, kalau kita mengetahui, "why" alasan terkuat kita apa ketika kita merasa jatuh, atau misalkan merasa gagal, ketika kita mengingat "why" itu, kita akan kembali bersemangat. Itu mencerminkan bahwa ada passion yang kita harus gapai. Kayak dulu, saya ketika saya bekerja di Jakarta menjadi dosen, tetap di sana, saya meninggalkan usaha saya. Kemudian, ternyata ada penurunan karena kontrolnya tidak kuat. Nah, dari situ, saya tuh merasa... Oh, saya nggak bisa nih walaupun saya digajinya besar gitu ya oleh perusahaan, tapi uh, bukan itu yang saya cari ternyata. Nah, itu why yang kuatnya itu di situ. Jadi ketika kita uh, merasa kehil apa uh, merasa takut kehilangan itu why kuatnya seperti kita bikin bisnis itu seperti kita cari jodoh lah. Ya, kalau misalkan si doi-nya ternyata mencampakkan kita, kenapa nih gitu kan? Berarti ada why yang kuat kenapa kita harus mempertahankan itu, ya nah kemudian menemukan wayang kuatnya itu bisa ya kita kalau mau coba jajaki satu-satu ya jajaki satu-satu apa yang kita sesuai dengan passion kita ini benar nggak passion kita kita cobain kalau selama kita cobain itu berarti kita merasa nyaman dan memang bisa berkembang patokannya bisa berkembang ya kalau damira usaha berarti itu cocok buat anda tapi kalau misalkan anda merasa nyaman di zona nyaman tapi tidak ada perkembangan buat anda itu uh, jangan sampai seperti itu itu kayak katak dalam uh, ini uh, air panas air hangat uh, katak mati pelan-pelan mati pelan-pelan gitu <laughs> gitu mati pelan-pelan nggak -pelan, sadar lagi ya kak ya? ya kalau lagi pelan. dibunuh gitu kan iya betul <laughs> ya pak ini ada ada penanya yang merangkum hampir semua pertanyaan kak. wow <laughs> jadi ini dari Mutia Putri Izin okay. bertanya, bagaimana tips dan trik dalam memulai sebuah bisnis, baik dalam mencari partner maupun dalam branding sebuah produk, dan bagaimana membuat personal branding agar bisnis ini bisa terus berlanjut dan berkembang? Terima kasih, Kak. Kata Kak Mutia, silakan Kak Ricis. Personal branding, uh, oke. Okay. Jadi, dia Buat... mulainya gini, Kak gimana cara cari partner kan mau bisnis nih ya. mau bisnis tadi udah udah market research kemudian okay. cari partnernya gimana sama brandingnya gimana kak oke okay. cari partner yang tepat gimana yang paling utama adalah kalau cari partner yang tepat kita karena kan bikin bisnis itu bukan jangka pendek ya tapi jangka panjang artinya kita harus cari partner yang bisa diajak kerja jangka panjang nah, yang kita kalau sama-sama bareng terus dari sekarang sampai 20 tahun ke depan itu bakalan bisa bareng gimana caranya? Yaitu visinya harus sama juga ya sama-sama yang bisa dan yang paling utama bukannya visi sama tapi bagaimana bisakah dia menjadi backup kita atau bisa menutupi kekurangan kita misalkan kalau dalam membentuk tim startup itu ada tiga ya hacker, hustler, sama hipster nah Uh, artinya ketiga ketiga uh, tipe ini mereka saling melengkapi satu sama lain yang misalkan hacker dia nggak banyak bicara nggak bisa ngapa-ngapain tapi dia seneng untuk ngutik gitu kan kalau dalam film startup itu nandosannya gitu kan kemudian kalau hacker eh uh, uh, kalau kalau hipster ya uh, eh hustler dulu kalau hustler itu dia Orang yang seneng jualan, seneng buat berbicara, lobby sana-sini gitu kan, mempromosikan. Itu kayak, seo dalminya gitu. Uh, jadi, uh, itu gimana caranya menyampaikan, supaya orang itu bisa tertarik. Dan yang terakhir adalah, hipster itu lebih kepada, dia senang dengan keindahan gitu kan, mempercantik diri. Dia seorang desainer, kalau dalam itu misalkan saha gitu. Uh, dia akhirnya bisa, uh, melengkapi satu sama lain, hingga akhirnya. Itu, jadi, kita cari orang yang satu visi bisa saling melengkapi satu sama lain, dan tentunya punya uh, uh, visi yang ke depan yang lebih baik. Gitu. Itu yang pertama, kemudian brandingnya. Uh, yang kedua, yang branding melakukan branding, ya, kita harus mengetahui dulu. Makanya, pertama itu adalah uh, siapa target market kita. Uh, kita harus analisis target market kita, jangan sampai target market kita siapa, pas ditanya, semua kalangan dari kakek-kakek sampai bayi uh, target market kita itu hal yang keliru ya. Kalau yang namanya segmentasi, targeting ya. Kalau segmentasi ibarat kata bolu dibelah-belah gitu ya. Kemudian kita pilih satu belahan bolu itu ya. Itulah targeting kita. Enggak semuanya diambil ya. Kebayang kalau kita makan sekaligus semuanya bolu. Wah, nanti penuh gitu mulut. Penyang kenyang kekenyangan, nah tapi ambillah satu gitu kan yang memang spesifik yang sesuai dengan kriteria produk anda yang akan bangun apa itu kalangan menengah, kalangan menengah atas atau kalangan menengah bawah ya, terus bagaimana profesinya kita baru kita bisa menceritakan uh, bagaimana penjualannya di mana kalau kalangan menengah atas jualannya di mall dong, ya kemudian kalau kalangan menengah bawah misalnya jualannya di mana oh ternyata di pinggir jalan gitu kan harganya juga berbeda jangan sampai kita untuk kalangan menengah atas jualannya pinggir jalan harganya mahal siapa yang mau beli ya uh, tapi kalau misalkan jualan di mall juga misalkan jualannya di murah-murah gitu uh, itu juga kan menurunkan value pada akhirnya jangan sampai juga seperti itu karena banyak produk saya ke market yang berbeda nih gitu kan saya uh, paprikanya tidak disamakan kalau yang Premium ya yang organik, yang mulus. Kalau yang ke pasar biasa, yang kelas B-nya, tapi harganya juga beda tentunya. Nah itu jadi tahu dulu kriteria, kemudian baru setelah itu penamaan, branding itu bukan sekedar merek ya, tapi juga penamaannya juga mencerminkan uh, siapa yang akan dituju. Kita pakai misalkan jualan lotek ya atau gado-gado. Nah, kalau tulisan otek gado-gado 10 ribu per porsi itu untuk kalangan menengah biasa aja dijualnya di kerubakan. Tapi ketika kita berkunjung ke mall atau ke hotel, lotek itu menjadi misalkan salad with peanut sauce harganya mencapai 45 ribu. Kan beda dari segi namanya juga kan beda juga ya. Penampilannya juga kemasan ya itu berbeda juga. Itu branding itu meliputi itu bukan hanya sekedar nama atau merek. Itu. Dan tentunya oh, iya. mau lebih aman, didaftarkan hakinya sesuai dengan ah, prof judi tadi. Betul, ya. setuju Kak Riki, ini mantap ini. <laughs> Kak Riki, ini pertanyaan masih banyak banget, tapi waktunya uh, sudah mepet. Kak Riki, ada kegiatan lain atau masih bisa bergabung dengan kita sampai selesai akhir acara, Kak? Insya Allah masih bisa okay, standby. Oke, siap. Berarti nanti kita bisa diskusi lagi di akhir ya, Kak ya. Boleh, boleh, boleh. Nah, yang penting tadi dari dari Karici adalah eh, Karici mulai usaha ini justru dari eh, mengikuti kompetisi-kompetisi ya, Kak ya. Iya, sejak kuliah semester 5 dulu kalau saya boleh mengulang, sejak masuk kuliah saya pengen langsung bisnis saja deh. Gitu. <laughs> Jadi teman-teman yang eh, masih mahasiswa, ini punya kesempatan yang besar ya, Kak ya, untuk mendapatkan dana-dana hibah e, melalui kompetisi-kompetisi betul ya Kak Ricci ya betul. dan itu dijalankan oleh Kak Ricci. Nah betul. ini tadi menarik nih e, perjalanan kita e, bisnisnya Kak Ricci. Selanjutnya kita akan masuk ke Kak Edi. Halo Kak Edi, sudah menunggu di sana nih Kak Edi. Halo halo Kak. Nah, Selamat datang Kak Edi. Tadi seru ya Kak Ricci ini seru nih ngomongin paprika. Terus eh, apa ngomongin gimana mulai bisnisnya? Nah, kalau Kak Edi sendiri nih gimana nih Kak Edi? Baik, terima kasih banyak Kak Nurina, Ibu Nurina ya. Uh, udah Jadi apa aja lah. <laughs> Tadi <laughs> saya juga menyimak, terima kasih banyak ini Bang Bang Rizki luar biasa, inspiring banget. Saya boleh sambil langsung masuk ke materi berat, ya. Kak Edi. Silakan, Baik, Kak Edi. terima kasih Ada banyak. 45 menit ke depan untuk Kak okay. Edi, dipersilakan baik terima kasih banyak uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati tadi bapak profesor dr insinyur yudi saya juga banyak menyimak apa yang beliau sampaikan yang saya hormati ibu nurina moderator hari ini bapak ibu dosen yang saya hormati jadi saya di sini posisinya adalah saya mahasiswa ya, jadi saya ingin berbagi cerita ya, bukan berarti saya ingin kemudian, dalam tanda kutip, menggurui teman-teman uh, sekalian. Jadi, kita masih selevel, uh, mungkin secara umur kita tidak terpaut beda ya, hanya selisih lahir satu dua hari gitu ya. Jadi, nanti lebih enjoy aja yang saya hormati juga Kak Rashid ya. Kak Rashid itu mentor saya juga di sahabat UKM. Uh, apa yang kemudian kami bisa rintis, kiprah kami hari ini adalah salah satunya berkat... Uh, shaping berkat arahan yang di eh, yang dipandu langsung oleh Karasyid. Dan rekan-rekan sekalian ya, terima kasih banyak. Ini eh, semoga masih tetap antusias di sesi kedua ini. Saya ingin mengajak teman-teman lebih berinteraksi satu sama lain. Jadi akan lebih interaktif gitu ya. Jadi saya mohon kesediaannya. Kita ada fitur kolom komentar di sini. Jadi saya akan mengajak teman-teman berinteraksi satu sama lain ibarat kalau di kelas kan biar dua arah begitu Anda bisa menggunakan fitur uh, kolom chat untuk kita berinteraksi ketika saya bertanya Anda bisa menjawab di kolom chat tidak di mikrofon agar tidak mengganggu proses webinar hari ini. Jadi temanya uh, secara umum eksplisit saya sampaikan begini. Kalau bisa sukses usia muda, kenapa harus nunggu wisuda? Kira-kira gitu ya. Jadi saya be me melakukan hal ini berdasarkan pengalaman juga ya. Kalau nanti saya boleh bercerita, saya akan uh, mengawali sebuah cerita yang agak menarik juga sebenarnya rekan-rekan sekalian. Jadi saya ini lahir dari keluarga yang sederhana ya. Saya tinggal di pemukiman mewah ya. Me mewah itu mepet sawah ya, kiri kanan ngelihatnya pabrikannya karici. nih. <guluh> ngelihatnya sawah, ngelihatnya komoditas pertanian. Jadi untuk bisa mendapatkan privilege untuk bisa dapat mengenyam pendidikan tinggi, mendapatkan kemudahan-kemudahan kayaknya agak susah gitu kan. Nah, di sini justru kemudian merefleksikan saya begini. Kalau Bill Gates pernah bilang nggak apa-apa kita lahir miskin asal tidak mengakhiri e, masa bakti kita di dunia tidak dalam kondisi itu. Jadi nggak apa-apa kita miskin harta, miskin ilmu, miskin privilege pada awalnya nggak apa-apa asal kita tidak boleh miskin satu hal. Kita nggak boleh miskin inisiatif selama kita masih punya inisiatif baik, ingin terus growth, bertumbuh, improve gitu kan. Kita bisa jadi apapun yang kita inginkan ya. What do you really want to be? Kita bisa jadi apapun itu. Hari ini sangat mudah ya. Udah banyak banget fasilitas penunjang ya. Kita bisa belajar dari manapun. Saya dari SD udah di-challenge untuk bisa nyari-nyari uh, uang jajan sendiri karena uh, dulu tuh ada fenomena menarik. Jadi di saat teman-teman uh, SD tuh ke sekolah bawa bekal ya bawa bekal makanan saya bermodalkan saya cuma bawa sendok aja ya jadi saya icip icip satu satu bekal yang dibawa teman saya keliling gitu lama lama sudah kenyang ya jadi kreativitas itu muncul dari dini ya. jadi gimana caranya saya jualan dari kecil SMP aja juga soal aja juga jualan demikian di SMA pun saya juga uh, kemudian uh, dagang dagang sesuatu tuh bisa beresep sendiri jadi trigger itu sebenarnya bisa dimunculkan sedini mungkin nah, nanti kita akan banyak cerita bagaimana menstimulasi itu Oke, okay, kita next ya. Nah, ini menarik nih. Saya berkesempatan bisa kuliah, tuh, sebenarnya boleh dibilang faktor luck juga ya. Saya dapat program beasiswa bidik misi, beasiswa yang diperuntukkan untuk orang miskin ya. Tapi uh, dirasa punya cukup potensi. Jadi apa yang saya lakukan hari ini nanti akan saya ceritakan ke teman-teman sekalian. Itu adalah bentuk sebenarnya kontribusi lah kalau ditanya apa motifnya melakukan sebuah kegiatan bisnis dan dan bisnis yang kami geluti adalah berbasiskan social enterprise tidak hanya uh, bisnis asesual tapi juga ada ada sisi-sisi uh, Sosialnya begitu, ya. Nah, ini kemudian secara refleksi, saya ingin memberikan giving back dari apa yang sudah saya peroleh selama saya kuliah. Saya dapat privilege, bisa kuliah itu hal yang luar biasa. Oke, okay. dan ini, saya ada sedikit video profil kegiatan yang saya lakukan, ya. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman sekalian, ya. Pertanyaannya singkat saja, teman-teman. Um, saya ingin kemudian boleh, teman-teman, menggunakan. Uh, handphone ya atau dibuka tab baru boleh dan pastikan terkonektivitas dengan Google dengan browser. Saya ingin coba teman-teman mencari tuh. Jadi edi kecil tadi tadi tuh ibarat saya itu eh, yang tadi teman-teman saksikan ya, yang awal itu saya eh, mengalami banyak kesulitan secara finansial, tidak memiliki akses gitu kan. Tapi dengan sebuah dengan sebuah tekad gitu kan. Jadi dengan sebuah kenekatan, jadi kata dasar dari nekat ternyata tekad ya. Jadi tekad yang kuat, saya bisa memperoleh ini. Nah, saya ingin tahu nih, misalkan teman-teman boleh dibuka Google ya, terus teman-teman boleh di search kata yang ada di layar. Saya ingin melihat apa yang teman-teman akses, informasi apa yang teman-teman ketahui tentang apa kegiatan yang kami lakukan hari ini. Nah, boleh saya akan berinteraksi dengan teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah menemukannya, boleh ya, ya kak, ada nih informasinya tentang apa basis planner yang kayak dilakukan. Boleh tuliskan di kolom komentar. Saya tunggu ya, saya tunggu waktu satu menit. Boleh kakak-kakak -kak membuka Google-nya masing-masing dan pastikan terkoneksi dengan internet ya. Saya ingin coba lihat nih, apakah informasi kegiatan yang kami lakukan sudah cukup memberikan uh, positioning ya di market hari ini. Nah, apakah ada nih? Kalau ada boleh jawab di kolom komentar ya. Ada ya teman-teman ya, ada nggak kira-kira ketika teman-teman menuliskan, oke ada nih kak Zikri bilang ada kak sampah datangkan keuntungan wah menariknya ya, jadi udah ada kata kunci itu keywordnya itu ya, jadi apakah bisnis saya di bidang sampah, nah, kita akan coba cari tahu ya. Yang lain ketemu nggak kira-kira ketika teman-teman men mencoba untuk melihat seberapa besar capital market yang yang, yang kami inisiasi. Oke bagi teman-teman yang belum, saya akan coba sedikit putarkan. Yang kami now garbage is usually considered dirty and useless. Now, however, with creativity, garbage can be turned into something useful and profitable. Now it's amazing what this next story tells us. Don't let limitations hold us back. Also, be creative when you want to make a good impact on our society. Yes, and also make some money while well, you're at it. Yeah, I love that. that. <laughs> Let's see the story. <laughs> What comes to your mind when you see garbage? We typically think of disposing them. However, in the hands of youth even garbage can be turned to object with benefit. How do they do it? Let's go and find out. For some people, garbage is a big problem. However, Edi Fajar Prasetyo has succeeded in turning plastic waste into attractive items with economic value through his enterprise Eco Business Indonesia. Jadi dulu pertama kali ide ini muncul Eco Business Indonesia karena kami melihat banyak masalah sosial yang ada di lingkungan sekitar kita, terutama masalah sampah. Udah jadi common enemy bersama. Jadi kami berpikir, gimana caranya bisa kita jadikan sampah ini jadi sebuah peluang untuk bisa memberdayakan masyarakat dan mereduksi daripada jumlah sampah itu sendiri. Jadi konsepnya adalah ubah sampah jadi rupiah, ubah plastik jadi antik. Through his efforts, Eddie also empowers housewife by providing training to create crafts from waste. However, Eddie also faces various obstacles, one of which is convincing the public that various plastic waste can be made into goods with economic value. Secara gerakan kami, Secara orientasi yang kami lakukan, kami beracuh pada 3P, People, Planet, Profit. Jadi bisnis ini bisa jalan, bisa running, tapi ada aspek pemberdayaan. Memang di awal agak kesulitan mengajak mereka untuk bisa terlibat. Ada beberapa cara yang kami lakukan dulu, sempat e, banyak terjadi penolakan. Tapi ketika dievaluasi, ternyata intinya adalah kita harus tahu dulu nih, apa yang menjadi problem yang mereka rasakan. Lalu kita ajak mereka berpartisipasi, kita melibatkan mereka secara kultural kekeluargaan tidak secara struktural tidak kemudian kita merasa lebih hebat dari mereka kita seolah jadi juru selamat atas masalah mereka jadi kuncinya adalah kita kolaborasi bersama-sama masyarakat In the pandemic this business is one of those affected however this is also a trigger to continue learning new things Pandemi ini boleh dikategorikan menyasar semua sektor kena imbasnya, dan kami juga salah satunya yang kemudian banyak kegiatan kami disuspend beberapa proyek kami, proyeksi kami kemudian ditunda. Tapi ada satu hal yang kemudian bisa menjadi challenge buat kami juga untuk bisa improvement, bagaimana kita bisa lebih memahami tentang digitalisasi internet. The use of advertising through online media is becoming increasingly relevant and needed, especially in the pandemic. Online media is an opportunity that can be utilized by businesses to promote their product and, of course, expand market reach. So the benefits can continue spread. So from the Abby bag, we learned that any waste can turn into a treasure and help the local economy. Musfia Saida and Andre Saputra versi today. Oke, okay. itu sedikit gambaran tentang Now, kegiatan core. yang saya lakukan. Saya ada beberapa core business lain, tapi saya memberikan contoh ini ke teman-teman mahasiswa agar memberikan inspirasi bahwa sesuatu yang tidak punya value, nggak punya nilai yang menurut orang sampah, kalau kita kreatif, kalau kita bisa melihat peluangnya, itu ada seeking opportunity di situ. Saya ada beberapa bisnis lain juga, tapi ini yang ingin beri, ingin saya jadikan uh, representasi nih bahwa kekuatan yang paling besar adalah gagasan, kreativitas, storyline yang bisa kita bangun hari ini. Saya pengen tanya lagi nih sama teman-teman. Di sini ada dua garis ya. Ini bukan dua garis biru seperti film-film yang itu. Tapi ini ada dua garis yang ingin bertanya. Menurut teman-teman, which line is longer? Mana garis yang lebih panjang? Yang atas atau yang di bawah guys ya? Menurut teman-teman, ini ada dua garis. Mana yang lebih panjang ya? Ini saya coba coret-coret. Ini seru kalau pakai zoom bisa coret-coret gini nih ya. Menurut teman-teman, garis ini yang panjang atau garis ini yang panjang? Oke. Okay. Saya sambil baca di, di di chat ya. Gabriela bilang yang atas, Kak. Oke. Okay. Kak Natasha bilang yang atas. Nofriza bilang yang atas. Oh, ada yang bilang yang bawah nih. Kak Zayan Anditra bilang yang bawah. Oke. Okay. Ternyata apakah jawaban kalian betul? Ternyata tidak demikian ya, Ferguson. Ini ternyata sebenarnya, kalau teman-teman lihat, ini garisnya sama ya. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Ini kalau kita tarik, ini garisnya sama. Jadi tidak ada garis yang berbeda. Ya ini garisnya sama panjangnya. Tapi perspektif kita kadang-kadang cara kita melihat sesuatu itu bisa menghasilkan buah pikir yang berbeda ya. Ada yang bilang yang atas, yang bawah. Tapi ini basically sebenarnya sama. Jadi ini pentingnya adalah bagaimana kita punya point of view, kita punya cara pandang, perspektif bahwa sesuatu itu kalau ngomongin masalah entrepreneur wirausaha. Dia harus selalu bisa melihat masalah orang lain, jadi sebuah kebutuhan, jadi sebuah solusi, jadi sebuah peluang untuk kita bisa uh, masukkan uh, sisi bisnis produk maupun jasanya. Kira-kira begitu, ya? Oke, okay, saya akan lanjut lagi. Nah, teman-teman sekalian, ini ada hal yang menarik nih. Teman-teman, saya nggak tahu nih di sini. Teman-teman mungkin salah satu yang kemudian uh, merasakannya, ya. Ketika saya bilang satu kata tentang sampah, jadi saya sudah bridging tentang bagaimana membangun perspektif satu hal yang identik dengan sampah. Kalau saya bilang sampah, apa yang ada pertama kali di benak teman-teman sekalian? Boleh di kolom komentar dong. Kalau saya bilang sampah, identik dengan apa sih? Oke, Aditya bilang sampah itu barang bekas, Kak. Nur bilang sampah itu bau. Wah, benar-benar bukan karena kita belum mandi ya. Yang lain bilang sampah itu menjijikan. Nah, oke. Okay. Wah, ini seolah Al-Fatih bilang sampah itu mantan. Wah, luar biasa ya. <laughs> kalau mantan itu bukan sampah, dia cuma masa lalu aja. Jadi kalau Zayan ini belum bisa move on dari mantannya, itu kayak kamu lagi kena penyakit salah bantal tahu, nengok aja susah, apalagi ngelihat ke belakang. Jadi harus moving ya, harus harus moving forward ya. Oke, okay, that's point. Yang ingin saya sampaikan begini. Kenapa ketika saya bilang sampah itu identik dengan apa? Kenapa informasi yang muncul pertama kali top of mind dari teman-teman adalah hal-hal negatif? Betul ya? Do, uh, barang yang gak bermanfaat lah, sumber penyakit bau mau diuang merusak. Kenapa gak ada yang melihat sisi tadi sisi peluangnya gitu ya? Jadi saya ingin memberikan triggernya demikian. Kita bisa menjadi seorang wirausaha atau orang yang melihat peluang dengan berbasis kepedulian, kepekaan yang kita lihat, lalu kita munculkan uh, solusinya, alternatif solusinya. Nah ini menarik nih ketika ada yang bilang nih. Uh, Marcelinus Kelvin, wah sampah tuh daur ulang luar biasa jiwa pemulung kita sama ternyata Marcel ya. Jadi ternyata kalau kita bisa melihat peluang dari sisi yang orang lain gak banyak lihat ini luar biasa. Ini kalau menurut saya dan tim sampah ada artinya selalu akan mudah apabila ada harapan. Jadi kami ini adalah sebuah social enterprise. Jadi sampah ini kita gunakan untuk membuat satu intervensi sosial, modal inovasi sosial. Kita buat beberapa program yang bisa me, apa ya, membantu eh, penguraian dari masalah yang ada di masyarakat. Kalau kaitannya sama isu global kita fokus pada poin-poin SDGs, Sustainable Development Goals. Ada tentang lingkungan, poverty, dan lain sebagainya. Ini yang tadi teman-teman lihat, konsepnya tripi konsep tadi, hari ini kalau kita ingin sustain, ya ini sudah mulai berubah secara marketnya, bagaimana orientasi tripi itu bisa direkomendasikan. Nah, saya mau tanya lagi nih, saya mau tebak-tebakan. Jadi saya ingin sesinya interaktif aja, santai, tapi mudah-mudahan nanti banyak insight yang teman-teman bisa dapatkan. Di sini ada beberapa produk kita. Ini produknya frame dari sampah. Literally dari sampah ya. Tapi mohon maaf saya nggak bisa sebutin merek. Ini dari sampah apa? Ini kalau nggak salah kapal api. Ini torabika Susu. Ya contoh aja ya. Teman-teman saya mau tanya nih. Ini modalnya murah banget nih. 100 ribu lah mungkin paling mahal modalnya. Anda tahu nggak ini saya jual bisa di harga berapa? Boleh tulis di kolom komentar guys. Ini kalau saya jual ini berapa harganya frame-frame ini ya. Cindera mata-cindera mata ini ke beberapa institusi pemerintah. Ke B2B yang kita coba sasar, coba boleh tulis di kolom komentar. Siapa tahu Anda yang oke, okay, saya akan coba baca ya. Indah bilang satu juta, oke. Okay, penawaran kita dibuka dengan satu juta. Ini menarik ya, ini anggap aja lelang online ya. Wah, Siti Nur Faizah dua juta, baik akan saya lepas ke Anda. Tolong Siti, disiapkan uangnya, saya akan kirimkan nomor rekeningnya. Kalau Anda bisa transfer segera ya. Aduh, ini ya, ya kirain yang yang benar e, nebaknya dapat dapat merchandise nih kak <laughs> nanti 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 saya akan kasih tapi bukan di pertanyaannya ini makanya teman-teman saya pastikan untuk bisa interaksi karena nanti teman-teman yang bisa menjawab akan ada hadiah nanti ya. Nah teman-teman ini oke okay. secara basic ini saya bisa jual satu setengah dua juta rupiah dengan modal yang tidak, tidak begitu mahal ya jadi kuncinya adalah valuasi dari sebuah produk itu tergantung bagaimana kita bisa insert sebuah kreativitas gagasan storyline yang kita bangun gitu kan jadi ini penting untuk sama-sama kita coba cari tahu ya oke okay. tadi luar biasa saya ada yang jawabannya tepat sekali ya. Terus saya juga 200 ini juta, Kak. Wah, wow, luar biasa. Santai saya akan lepas ya ke Anda ya. <laughs> Siapkan saja uang ya. Kalau kemarin kan Chef Arnold dia uh, ngelelang popcorn yang dari emas tuh kalau saya dari itu ya. Nah, teman-teman, huh? ini kita juga bisa jual ini ke beberapa retail modern. Hari ini tren dari eco-friendly, tren dari gerakan-gerakan yang berbasis ramah lingkungan udah mulai naik tren ya, bahkan di Jakarta sendiri secara peraturan pemerintah di gubernur itu sudah melarang penggunaan plastik dalam setiap transaksi di retail retail kecil di, di mini mini market gitu ya, nah, seperti Indo Maret, Indo April, Indo September dan lain-lain gitu ya. Nah ini sebenarnya jadi peluang tuh buat teman-teman untuk bisa ambil di situ. Oke, saya next lagi ya. Nah ini beberapa bisnis model yang saya lakukan. Jadi sederhananya teman-teman tadi sudah disampaikan ke harici juga kalau kita sudah tahu bisa membuat meta plan atau sekarang ada tools namanya BMC bisa memodelkan facing apa produk kalian segmen siapa segmen target konsumennya siapa maka nanti strateginya akan menyesuaikan gitu ya kira-kira ya. Nah ini kita jualnya ke B2B jadi kita olah sampah dari residu di perusahaan lalu kita create jadi crafting kita create jadi goodie bag dan merchandising lain yang akan biasa mereka akan kirim itu berikan itu kepada konsumen-konsumen loyal dari perusahaan mereka. Nah ini beberapa juga kita sempat juga penetrasi ke Bangkok waktu itu kita coba tawarkan. Jadi intinya produk-produk yang menurut kita nggak bernilai itu punya valuasi yang tinggi. Nah ini saya memberikan inspirasi ke teman-teman. Apalagi hari ini ya ketika teman-teman dimudahkan dengan segala banyak segala macam sosial media TikTok, Instagram itu kalau kita kreatif kita bisa ngolah yang namanya viral media tadi ibarat odading oh, oleh kemarin tuh bisa begitu booming padahal cuma kue bolu, cuma kue bantal, tapi kekuatan tadi ya kreativiti kemampuan teman-teman hari itu yang saya rasa ini cuma teman-teman yang punya generasi milenial ya generasi milenial ya. seperti kita. Nah yang menarik adalah Uh, nah saya juga menarik nih saya sebagai seorang juga yang ingin kemudian menarasikan saya seorang muslim bahwa Islam itu uh, cinta damai cinta kasih ya penuh kasih sayang terlepas dari banyak nih isu-isu uh, yang muncul di belakangan saya juga mengajar di dalam lapas selama empat tahun terakhir uh, intens gitu saya juga membangun kurikulum kerausan kemandirian untuk mereka jadi salah satu target pemberdayaan juga jadi mereka para narapidana terorisme dan radikalisme yang kita berikan pemahaman soft skill edukasi bahwa ini jadi salah satu perspektif lain loh, kita bisa tetap menjadi equal, tetap bisa sama dengan yang lain. Message-nya apa? Mereka yang yang begitu punya eh, stigma negatif, kesempatan yang tidak banyak gitu kan, informasi yang terbatasi, mereka punya punya orientasi untuk berubah menjadi lebih baik ya, dan mereka begitu antusias kan ketika mempelajari hal-hal baru. Lantas apakah itu ada di diri teman-teman ya? Teman-teman hari ini sudah bebas banget akses informasi dimanapun. Kadang-kadang kuliah, webinar begini-begini begini aja. Saya nggak tahu teman-teman mungkin uh, ada yang sambil nonton TV karena kan tidak menyalakan, uh, tidak menyalakan uh, apa namanya uh, kameranya. Tapi itu tidak begitu penting buat kami ya. Jadi apa yang teman-teman uh, lakukan itu nanti akan diperoleh kepada diri teman-teman masing-masing. Tapi intinya tadi jangan sampai kita uh, kalah optimistik, kalah kalah uh, apa? kuriositasnya rasa ingin tahu untuk menjadi pribadi yang berubah seperti mereka. Ini salah satu skema program yang kami buat, CLBK Cerdas Belajar Kreatif, anak-anak bisa belajar syaratnya bayar, bayar, mereka bayar pakai sampah plastik. Itu metode yang kita lakukan biar kita dapat raw material. Jadi lalu kita bisa jual nanti ke ke skemanya tadi. Dan itu ternyata eh uh, surprising ya. Jadi saya bukan orang yang punya background latar latar belakang pendidikan. Saya nggak punya uh, uh, nggak mengenyam pendidikan keguruan. Meskipun dulu pernah saya punya cita-cita jadi -cita guru juga, Bu Nurin. Saya dulu punya cita-cita pengen jadi guru piket. Ya, kayaknya seru tuh ya. Ngapa ya. Gak ngapa-ngapain ya. nah ini Itu ternyata kayaknya, ya, Kak? betul betul. Jadi ternyata bisa membawa kegiatan konsep kami di apa ya di mendapat reward dari Menteri Pendidikan waktu itu saya bukan pendidik tapi saya berangkat bersama guru-guru jadi kita bisa menjadi apapun yang kita inginkan justru secara basic ilmuwan saya ini agribisnis harusnya bisnisnya paprika nih seperti Kak Ricci tapi hari ini luar biasa dinamis ya kayak kita tukaran ya Kak Ricci ya. jadi ketuker ini penting banget itu, ya Ketuker jadi hari ini kalau tadi ada istilah passion hmm. dan whatever itu Jangan sampai kemudian kita dikotomi sama passion, teman-teman. Aduh, ini bukan passion saya, nih. Jangan-jangan uh, keengganan kita untuk menemukan passion atau merasa apa yang kita lakukan sekarang bukan passion kita, itu kayak jadi mental block aja untuk kita ngerasa kita nggak bisa, kita nggak mau bertumbuh. Kenapa kita nggak coba dulu? Taruh misalkan hari ini. Saya banyak bisnis sampingan juga, ya. Saya bisnis copywriting juga. Saya bisa bikin postingan Instagram, terus ada klien yang rela bayar 30 juta hanya untuk 10 postingan, let's say. Saya bukan copywriter, saya bukan orang yang mengerti digital media, internet marketing, tapi saya mempelajari itu. Ya, jadi konsepnya, kalau kita mau bertumbuh, ya, saya sering kasih informasi dua: pertama, tipsnya adalah jodoh. Jadilah orang bodoh, selalu ngerasa kurang, selalu ngerasa makin banyak kita tahu. Berarti sebenarnya kita semakin banyak bodoh, kita banyak hal yang tidak kita ketahui juga. Mungkin background saya pertanian, banyak hal yang tidak saya ketahui tentang pendidikan, IT. E, sosial masyarakat, intervensi. Jadi ketika itu tumbuh, kita akan selalu ngerasa uh, down to earth gitu kan. Akan selalu membumi, nggak ngerasa sombong gitu kan. Jadi kita akan belajar terus. Jadi setiap setiap teman adalah guru, setiap tempat adalah sekolah. Saya bisa belajar dimanapun. Terus tips yang kedua adalah, ini yang sering mungkin milenial sering sering hadapi ya, nggak e, mau dikritik. Jadi tips yang kedua namanya suka sih ya, suka dievaluasi. Nah, biar gampang tuh ya diasosiasikannya, suka sih kalau kita punya produk atau punya karya, punya movement apapun, pastikan kita harus siap menerima kritik. Meskipun kritiknya itu seperti paprika, pedas-pedas enak gitu ya. Jadi kita terima aja. Kadang-kadang kan kita milenial terutama baperan ya. Dikritik sedikit, ah gak mau lah pokoknya saya gak mau. Gitu. Padahal kritiknya membangun. Jadi ibarat kalau kritik itu adalah obat ya, dan kita tuh sebenarnya lagi sakit. Kita dikasih obat, meskipun obatnya pahit, kenapa kita tetap minum? Karena kita tahu hakikat obat adalah menyembuhkan. Jadi, gak usah ngerasa, aduh, Wah oh, baper gitu, jadi itu salah satu faktor yang saya bisa berikan ke teman-teman milenial. Sebelumnya saya ingin berinteraksi gini ya, sama teman-teman ya. Saya pengen tanya nih, mostly di sini teman-teman kan masih kuliah rata-rata ya. Um, saya mau tanya nih, berapa banyak teman-teman di sini yang hari ini masih mendapatkan beasiswa dari BI? Saya bisa pastikan, at least 90% dari kalian masih dapat beasiswa BI. Tolong jujur sama saya. <laughs> Ada yang tahu nggak teman-teman? Karena saya bisa pastikan bu nurin ya, berapa banyak teman-teman di sini yang masih menerima beasiswa dari BI, bapak ibu, ya? bukan bank Indonesia ya, betul. Jadi dari bapak ibu, bukan dari bank Indonesia, berapa banyak kalian yang masih hari ini kuliahnya masih sering dapat transport, ya, masih sering dapat transfer untuk bayar kontrakan, untuk bayar supaya kuliah. Selama itu masih terjadi, trust me ya, it works. It. Percaya sama saya, teman-teman nah, akan susah menemukan potensi bisa melejitkan potensi tadi karena teman-teman masih berada di comfort zone kalau ibarat kata uh, 420 itu zona nyaman jadi harus bergeraklah dari zona nyaman kira-kira gitu ya jadi biar nyambung nih sama kalian ya. jadi harus keluar dari zona nyaman kalau saya boleh challenge sama kalian gimana caranya misalkan hari ini teman-teman kan rata-rata umurnya sudah dewasa ya transisi remaja ke dewasa belasan tahun putus transferan dari sekarang ya stop transfer transfer kuliah tetap pinter yang ada kita transfer balik ke orang tua uh tuh keren banget tuh daebak gitu ya kalau kata si boncoy jadi gimana caranya teman-teman lakukan hal itu karena itu kemudian men-trigger saya juga saya nggak mau kemudian terus-terusan me eh membebani orang tua gitu. Dan saya tidak langsung nanti akan membangun kemandirian teman-teman, jauh sebelum kita ngomongin gimana jadi entrepreneur jadi wirausaha gitu. Itu semua balik lagi ke mentalitas ya. Banyak orang-orang yang mungkin yang berganti-ganti komoditas bisnis tapi dia tetap bisa bertahan karena apa? Mentalitasnya sudah kuat gitu ya. Jadi fokus gimana caranya? Saya, saya tantang ya buat teman-teman yang berani, telepon orang tuanya, "Thank you, Maam. Terima kasih Bapak Ibu, per hari ini saya terinspirasi untuk saya ingin coba mandiri, jangan jangan kirim lagi uang ya." Nah, kalau itu sudah terjadi, teman-teman kepepet, percaya sama saya. Mungkin ada di sini jurusan pendidikan, nggak kepikiran pengen buka bisnis, tiba-tiba, aduh, karena mau makan gitu kan, jadi instingnya keluar. Wah, kenapa saya nggak ngajar bimbel aja ya? Saya selama ini banyak waktu kosong, kenapa nggak ngajar bimbel? Akhirnya kemudian muncul ide untuk ngajar bimbel, lama-lama buka bimbel sendiri ya, les privat gitu. Jadi idenya akan bisa muncul ketika kita ngerasa memang demanding yang kita memang butuh pada hal tersebut. Nah, kalau saya memang dulu karena faktor keluarga juga ya. Saya lahir dari keluarga yang yang cukup banyak juga nih anaknya. Ini mungkin dulu orang tua saya ikuti program dari pemerintah KB ya, keluarga banyak gitu ya. Jadi menarik motivasi saya ketika membangun usaha ini sebenarnya family ya. Family itu ada artinya. Apa arti family? Father and mother I love you gitu ya kira-kira. Jadi saya nggak pengen banyak-banyak apa namanya membebani orang tua di keluarga kami juga yang yang berhasil mengenyam pendidikan tinggi kakak saya dan saya yang yang dua-dua dapat beasiswa dari pemerintah jadi ingin coba merubah apa namanya merubah generasi yang lebih baik lah kira-kira gitu dalam arti begini teman-teman teman-teman harus juga bangun motivasi internalnya apa karena setiap orang tuh punya kasus yang berbeda ya apa yang mendriven kalian semoga kemudian kalian bisa mewujudkan cita-cita bisa yang sifatnya material misalkan aduh kak saya pengen bisa beli handphone boba eh, ya, pakai handphone saya pakai uang saya sendiri misalkan dari jerih payah itu nggak apa-apa ketika ada the reason why-nya tadi kalian bisa mendorong sesuatu melakukan satu hal itu luar biasa kalau saya lebih banyaknya ke, 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 keluarga family menurut saya tuh keluar negeri tuh hal yang eh, hanya mimpi gitu kan makanya beberapa kesempatan saya agak agak ini ngerasa dream come true juga kok bisa dapat program ke 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 Eropa kemana saya nggak punya akses nggak punya uang dan itu menarik ya untuk bisa diterapkan dan motivasi saya waktu itu kecil sebenarnya pengen bisa ke seorang muslim jadi kayak kalau bisa memberangkatkan orang tua menuju tanah suci itu kayaknya Mekah Madinah itu kayak udah jadi apa ya mimpi mungkin setiap setiap individu nah itu bisa kalian bangun dengan apapun itu ya ada yang motivasi itu gitu ya saya ingin tanya lagi sama teman-teman ya pokoknya saya pengen interaksi aja waktu saya masih 20 menit lagi teman-teman di sini saya ada dua ada dua tangan di sini. Bisa tolong bantu saya menemukan apa perbedaan dari tangan yang ini dengan tangan yang ini. Apa bedanya, guys? Boleh tulis di kolom komentar. Oh, yang kiri itu tangannya lebih putih kayak ini karena skincare-nya mahal. Bukan, bukan itu. Saya tidak fokus pada skincare Anda. <laughs> Oke, okay, ada yang bilang di sini, Kak Aprilia, posisinya berbeda, Kak. Oke, okay. selain posisi apa lagi kira-kira? Ada yang bilang uh, yang tangan... Oh, ini menarik nih. Kak Putranto, tangan meminta dan tangan membantu. Uh, hampir, hampir, almost, almost ya. Oke, okay, saya buka ya. Jawabannya adalah ini teman-teman. Kalau yang ini, ya, ini meminta, ya, minta-minta ya. Tadi yang saya bilang, Anda secara tidak sadar sebenarnya ketika Anda masih apa-apa disediain sama orang tua gitu kan, Anda belum membangun eh apa? Ya, kemandirian tadi ya, membangun independensi ya. Anda harus lebih confident dong. Jangan-jangan terus sampai hari ini masih minta-minta. Bangun, eh, ini harus anda buang. Jangan minta-minta, tapi anda fokus ke sini. Bukan meminta, tapi bermitra, gitu ya. Mitra, partnership, gitu ya. Jadi apa skill anda? Anda tawarkan kepada dunia ya. Anda tawarkan kepada lingkungan sekitar Anda. Oke, okay. saya nggak mau minta minta lah, Pokoknya saya punya skill ini kak. Saya, saya bisa desain nih. Bisa nggak? Saya dapat dapat satu salary, dapat professional fee dari apa skill yang saya punya. Ini coba aja dibangun dulu ya. Jadi pertama kita akan menghilangkan sisi ketergantungan kita sama orang lain dulu. Kalau ini sudah sudah terjadi, sudah berlangsung, nanti teman-teman uh, sekalian bisa mengasah uh, mengasah entrepreneurial skill tadi. Gitu ya. nah, ini menjadi poin yang penting juga. Yang sering saya terapkan juga karena kesuksesan itu gak ada yang instan ya. Karena yang sering jadi faktor milenial itu sering gagal adalah pengen-pengen banget proses cepat, pengen viral cepat ya nanti biasanya akan hilang juga cepat gitu kan. Nah, contoh contoh misalkan ini nih, ada fotografer profesional untuk bisa mendapatkan gambar sekeren ini itu perlu waktu yang sangat lama ternyata ya. Jadi bukan bukan waktu yang sebentar gitu kan. Perlu perlu waktu Berapa banyak tuh? 6, 6 tahun coba bayangkan. Jadi nggak ada proses yang yang mudah. Jadi ketika kalian sedang merintis startup dan e, berdarah-darah, tidak enak, tidak nyaman, itu nikmatin aja. Enjoy the moment gitu ya kira-kira ya. Nanti akan menemukan fasenya. Nah kenapa itu penting? Saya mengutip apa yang menjadi informasi dan e, gagasan dari Pak Menteri, Mas Menteri kita. Ini bagi teman-teman juga penting ya. Kenapa? Karena kita memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi. Kita memasuki era di mana kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya. So, daripada sebelum teman-teman mendapatkan gelar akademis ya, anda bisa loh bisa mendapatkan gelar hari ini ya. Dengan cara apa? Kita tidak memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi. Sebelum dapat gelar kompetensi, misalkan juru SPST gitu kan, anda bisa dapat gelar hari ini dengan cara apa? gelar dagangan ya. Buka, buka jualan dagangan apapun, tawarkan value Anda itu dari sekarang gitu ya. Jadi Anda bisa bisa mandiri, Anda bisa kemudian menjadi pribadi yang hari ini punya punya nilai kompetitif gitu ya. Nah, di sini saya baru akan kasih kuisnya nih Bu Nurin ya yang yang benar akan saya kasih voucher lima puluh ribu rupiah saya akan kirim Asik. langsung bisa ke OVO Iko. bisa ke Gopay siapapun bisa ikut ya kecuali uh, narasumber ya ini Karici <laughs> ini saya ilmunya dari Karici juga soalnya ini saya mau tanya sama teman-teman simple aja ya tolong dijawab secara secara clear bisa gunakan kolom komentar jawaban yang paling cepat dan paling tepat dia akan dapat voucher lima puluh ribu rupiah ya lumayan beli pulsa atau buat beli diamond main Mobile Legend ya oke okay, teman-teman saya ada kuisnya begini ini adalah uh, foto pantai-pantai yang ada di Indonesia ya korek ya betul ya. Dan karena kita memang rindu ingin segera piknik, jadi saya akan tampilkan ini. Bisa tolong bantu saya temukan, kira-kira dari empat pantai ini, menurut teman-teman mana pantai yang berada di Pulau Bali? Boleh tulis di kolom komentar. Cepat ya, cepat ya. Waktunya satu menit ya, satu menit. Oke. Okay. Oh oke okay, oke, okay. kita akan lihat yang paling cepat. Oke. Okay. Sepertinya sudah ada yang paling cepat di sini. Oke, okay, kita lihat. Oke, okay, oke. Okay. Kalau ada yang betul akan langsung saya keluarkan lima puluh ribu rupiahnya. Kalau enggak, berarti uh, Anda belum beruntung. Gitu ya? Baik, saya tutup ya. Case close ya. Jawaban yang sudah masuk akan kita lock, gitu kan? Apa dan kita akan cek ya, akan dicek oleh di-review oleh dewan juri juga ya. Oke, okay, cukup ada yang bilang kebanyakan jawabannya nomor tiga. Oh, mungkin gara-gara di sini banyak bulenya ya. Jangan terkecoh dengan sebuah informasi yang hanya parsial ya. Ini boleh jadi mungkin uh, bukan di Bali. Bule tuh banyak nggak hanya di Bali ya, Bu Nurin ya. Kalau saya main ke, ya, ke Jawa tuh banyak bule, Pak Le, oh, konco-konco itu banyak banget gitu. Ya. Sayang sekali guys, jawabannya adalah tidak ada satupun pantai ini yang ada di Bali. Ini semuanya pantainya di Lombok ya. Selamat <laughs> anak-anak prank secara virtual gitu ya. Ini nggak ada satupun yang di Bali. Saya, mengajab, saya sengaja memberikan simulasi ini. Pertama adalah eh, message-nya adalah ketika kita tidak memiliki satu diferensiasi, kita nggak memiliki uniqueness, faktor pembeda, kita nggak akan dikenali oleh orang, gitu ya. Jadi ibarat pantai ini adalah kita secara individu personal. Ketika kalian lulus, ya, semuanya lulus, gitu kan, semuanya lulusan UPI. Lulusan kampus-kampus se-Indonesia itu kan akan, akan begitu kental, ya, nuansa kompetitifnya. Lantas, apa yang bisa menjadi faktor pembeda Anda dengan lulusan yang lain, gitu ya? Jadi, daripada kita capek-capek berkompetisi, kenapa kita nggak membuat uh, arus sendiri? Nih, oke, okay, gue bisa bangun startup dari sekarang, nih. Misalkan kalian, apa-apa uh, itu, ada yang suka dengan kuliner, Anda bisa fokus bikin kreat produk kuliner atau mereview produk-produk kuliner, gitu kan? Jadi, bangun diferensiasi Anda dari sekarang. Nah, ini penting banget. Kalau dulu saya sering diketawain tuh bunurin kayak oh ngapain sih ngumpul-ngumpulin sampah gitu kan, iya sampah masyarakat gitu ya. Jadi sering-sering gitulah. Jadi banyak banget cemoohan ketika kita mengajak keterlibatan masyarakat banyak juga penolakan ngapain sih mas saya ngumpul-ngumpulin sampah nggak e, berguna. Jadi nggak apa-apa. Jadi tugas kita kan mengajak bukan memangsa ya. Jadi yang nggak mau nggak apa-apa. Tapi fokus yang menjadi uniqueness kita dan itu terbukti hari ini kalau dibilang apa sih yang menjadi faktor kuncinya, saya bukan produk yang pertama, Bu Nurin. Produk crafting daur ulang itu sudah ada sejak tahun 2007, atau mungkin at least tahun 2000-an. Ya. Jadi produknya literally mungkin tidak tidak begitu berbeda, gitu kan. Tapi tapi saya mencari, nggak apa-apa kalau kita nggak bisa jadi be the first, kita nggak bisa jadi yang pertama, kalau minum kalau air mineral yang pertama yang booming apa aqua misalkan nggak apa-apa kita bisa jadi yang yang different ya yang ada manis-manisnya nah, Ada mineral gitu ya kira-kira jadi kita tinggal ambil nih ceruk kita di mana be different itu menjadi penting akhir-akhir demikian. Nah kenapa? Karena ini saya saya sampaikan fakta ya. Ini sebuah research dari uh, the future of job world economic forum 2016. Ini sudah membuat forecasting, membuat peramalan bahwa nanti pada tahun 2020 dan tahun-tahun mendatang itu akan ada banyak uh, pekerjaan yang sudah tergantikan dengan kemampuan mesin uh, artificial intelligence. Gitu kan? Coba hari ini, udah nggak ada lagi yang jaga, uh, apa namanya, gerbang di tol dan lain sebagainya. Termasuk kalau teman-teman mungkin masih hari berorientasi, "aduh, pengen jadi account akuntan, ah, pengen jadi apa namanya, officer" dan lain lain Sekarang nih, secara nggak langsung, itu sudah banyak loh, aplikasi-aplikasi penunjang yang bisa mendisruptif ini yang bisa kemudian. Uh, apa namanya memberikan alternatif dari kegiatan-kegiatan dan profesi yang kita yang kita lakukan Oke, okay, ini adalah poinnya adalah gini teman-teman pilihannya hanya dua ya teman-teman bisa menjadi teman-teman bisa menjadi uh, profesional atau menjadi entrepreneur Nah, pilihannya dua. Saya kemudian tidak memaksakan juga. Karena semua nanti akan ketemu juga pada pada akhirnya ketika teman-teman e, melakukan fasenya, prosesnya, membersamai prosesnya. Pilihannya dua aja lah. Kalau nggak mau jadi entrepreneur, jadi profesional aja. Tapi yang paling expert. Jadi jangan jadi yang average, jangan jadi rata-rata ya. Jangan pokoknya bukan kaleng-kaleng lah. Kalau ditanya misalkan siapa fotografer paling terbaik di Indonesia, nah, Darwis Riyadi ya. Nah, maka anda harus jadi Darwis Riyadi. Ketika ditanya siapa ahli pakar finansial rumah tangga misalkan ada tersebut satu nama Safir Senduk misalkan, anda harus jadi Safir Senduk. Jadi jangan jadi orang yang grade-nya di bawah daripada expert tadi akan susah ditemukannya. Makanya kenapa kami memilih entrepreneur karena kami rasa lebih cepat shortcut ya. Kita punya independensi sendiri, kita bisa lebih cepat, dinamis dan kita bisa mendapatkan sesuatu yang tidak harus leveling kalau kita bekerja kan harus dari bawah gitu kan. Kita bisa langsung langsung ya kita bisa jadi otomatis bawahan sekaligus, bisa jadi uh, puncak pimpinan sekaligus, tapi kita bisa lebih enjoy melakukannya. Oke. Okay. Nah, ini ada satu konsep yang ingin saya berikan kepada teman-teman, mungkin bisa dimotivasi juga. Banyak orang yang kemudian memberikan statement bahwa kalau kita mau bisnis sekecil-kecilnya, yang bagus itu adalah modal sekecil-kecilnya untuk sebesar-besarnya. Ya, betul ya, ada beberapa teori yang mengatakan demikian. Tapi hari ini, kadang-kadang saya melihatnya gini kadang-kadang karena kita hanya berorientasi pada pengen dapat untung yang besar, cuan-cuan-cuan. Nah, kadang-kadang kita kurang memperhatikan bisnis etiknya, ya, kita kurang jujur, kita uh, ngelindes teman sendiri, dan lain-lain. Makanya, saya ubah nih perspektif konsep ini. Kalau mau bisnis. Nggak harus modal sekecil-kecilnya. Untung sebesar-besar kita ganti. Kalau kita mau bisnis modal sekecil-kecilnya, untung sehalal-halalnya lagi berkah ya. Jadi, dalam artian, apa yang teman-teman dapat itu adalah skala teman-teman ya, rezekinya di situ. Jadi, kita akan ngerasa lebih enjoy aja. Oke, okay, saya ada slide yang akan saya ceritakan. E, kenapa kemudian hari ini proses recovery pandemik e, di Tiongkok begitu cepat, teman-teman ya? Karena ada satu filosofi yang mereka pegang, dan kalau kita lihat hari ini, saya pengen ngobrol lah sama teman-temannya di sini dulu. Teman-teman, ketika pertama kali punya handphone, ada yang di sini merek-merek handphonenya, handphone, Montmartre, handphone Cina gitu ya, uh, Nexian, uh, apa lagi, uh, Mito gitu ya, tapi yang dulu ya, yang dulu-dulu. Nah, Huawei betul nih, uh, luar biasa, Kak Francisca, bangga banget. Huawei ya, jadi kalau kita dulu punya handphone dengan brand-brand dari Tiongkok, kesannya apa? Wah, kesannya murahan kesannya KW ya, kesannya gak, ya gitulah gampang rusak gitu kan. Tapi kita lihat hari ini ya transformasi dalam beberapa dekade terakhir. Mereka bisa merubah perspektif tadi ya. Kita tahu hari ini ada Xiaomi, Vivo, Ovo gitu kan yang bisa merajai market hari ini ya, Infinix dan lain-lain. Asus gitu kan. Itu kalau kita lihat apa Kita sudah mulai bisa uh, transisi pemikirannya berubah. Oh ternyata itu produk yang bagus loh. Xiaomi gitu kan. Uh, apalagi ada basis fansnya ya. Mi fans ya. Kalau di TikTok ada namanya Mi fans zuzuzu. Gitu ya. Kira-kira gitu ya. Nah ini penting banget nih teman-teman. Kita bisa belajar dari mereka. Kenapa bisa mereka bisa begitu cepat melesatnya? Karena ada satu filosofi yang mereka pegang. Mereka selalu bisa melihat seeking opportunity dalam kondisi krisis sekalipun. Dalam bahasa Tiongkok. Correct me if uh, uh, I wrong gitu ya. Kalau saya salah. Uh, jadi dalam bahasa Tiongkok ada konsep namanya way G. ini yang berarti dangerous, ya hal yang berbahaya. G yang berarti opportunity. Bahkan dalam kondisi yang susah sekalipun, yang berbahaya, krisis, mereka selalu bisa melihat peluang, ya. Nah, ini kadang-kadang kita yang yang masyarakat yang adat ke ini kadang-kadang uh, kebalik ya. Kalau di sana kan katanya yang notabene katanya komunis gitu yang tidak ber, ber uh, berkeyakinan. Tapi mereka meyakini ada hal baik nih. Kadang-kadang kita kebalik nih. Kita udah begitu gusar di pandemi corona segala macam. Sebenarnya kita bisa bisa apa ya tetap flowing tetap tetap uh, ikut arus mempelajari hal baru improvement ya biar kita terus bisa terus bertumbuh gitu ya mungkin berapa slide -sel terakhir sebelum nanti saya buka tanya jawab saya ada uh, oh kemarin juga uh, saya berkesempatan juga mengikuti satu forum uh, 72 tahun kerjasama bilateral Indonesia dengan Tiongkok bersama pemuda dan federasi yang ada di Tiongkok ada satu hal menarik nih yang kemudian membuat Tiongkok juga cepat maju dan kita kan harus belajar dari mereka mereka yang menjadi uh, leading market hari ini kan mereka tuh begitu kuat kental dengan karifan lokal mereka. Ibarat mereka ibarat bikin cobek gitu kan. Kalau kita bikin cobek murah gitu kan batu-batuan, tapi mereka punya punya historika histori yang kuat. Mereka tarik tuh sama karifan lokal budaya mereka. Oh ini dari dinasti Ming ya, dari dinasti warrior gitu-gitu ya. Akhirnya kemudian bisa meningkatkan valuasi dari produk yang mereka miliki. Nah, kadang-kadang ini kebalik sama kita ya. Kita kita di Indonesia sendiri yang yang notabene masyarakatnya kita didominasi, didominasi masyarakat uh, pemuda yang lebih banyak, tapi ketika saya misalkan uh, berikan gambar, ada permainan tradisional dengan permainan-permainan uh, digital seperti Among Us. Dan lain -lain. mungkin teman-teman hari ini nggak banyak tahu, ya. ada namanya uh, Ciplak Gunung, ada namanya apa lagi uh, uh, yang lain-lain, ya. Jadi, penting untuk kita juga bisa memaknai karya Van Gogh. terakhir, sebelum nanti saya tanya jawab. Saya sebenarnya sudah menyiapkan tipsnya buat teman-teman ya. Teman-teman bisa akses secara gratis ini tips bagaimana kita membuat satu bisnis atau social enterprise gitu kan. Ini saya sudah buatkan tipsnya di YouTube channel saya. Anda bisa akses gratis free. Nama YouTube channelnya adalah Edisi Terbaru ya. Kalau nggak ketemu cari aja nama Edif aja Prastio di situ. Jadi poinnya begini. Yang pertama adalah kutu kupret. Wah, ini keren ya. Jadi saya menggunakan bahasa yang keci biar teman-teman mudah mengingatnya. Kutu ini ada kepanjangannya kudu tentu pelajarin dan riset ya. Jadi based on research itu penting observasional. Tadi sudah disampaikan oleh Kaichi juga kan harus pakai uh, kita bisa cek gampang kalau mau ngeriset itu pakai Google ini aja, pakai Google Trend. Oh, apa yang lagi banyak orang cari itu ya. Itu itu sederhananya gitu. Yang kedua, tips kalau kita ingin kemudian berhasil di bisnis yang kita inisiasi. tumor. Tumor ini uh, artinya temukan mentor ya find your mentor gitu ya. Jadi cari orang yang memang sudah berhasil di bidangnya. Saya pengen bisnis pertanian nih, berarti saya belajar sama siapa ya? Saya akan cari Kak Ricci. Saya akan gimana sih Kak pertama kali memulai uh, halangannya gimana sih? Jadi kita nggak perlu trial trial error sementara Kak Ricci sudah melewati fasenya. Kita tinggal copy paste aja duplikasi. Kita modifikasi. Jadi sederhana itu. Terus ada lagi yang ketiga namanya kuman aktif, kuman aktif itu temukan aksi kreatif ya, harus ada satu kreativitas yang kita bangun yang berbeda dengan produk lain. Yang keempat kasih jakun, kolaborasi jadi kunci. Kita nggak bisa hidup sendiri hari ini, kita bisa kita bisa berkolaborasi uh, dengan banyak pihak dan nggak harus semua kita yang yang bisa ya. Eh. Ibarat saya pengen misalkan buka restoran padang, saya bukan orang padang nggak bisa bikin rendang, tinggal cari orang yang paham tinggal cari orang kitchen terbaik gitu. Jadi kita hanya tugas kita hanya mengarrange ya. Ibarat kalau dalam sebuah orkestrasi, CEO atau pebisnis adalah kita yang mengconnect connecting the dot tadi, connecting the dot ya. Oh, ini ada yang jago pemasaran. Oke, okay, yuk join our group, join our team. Ada yang jago lagi bikin create produk, ayo kita join lagi. Nah, kira-kira gitu. Dan yang terakhir, hak paten. Hak paten ini harus kudu persisten. Persisten itu levelnya di atas komitmen ya. Jadi ibarat kalau kita udah jatuh, kita bangkit lagi gitu ya. Uh, gimana cara kita kita ngambil strategi terbaik kita mempelajari agar kita nggak jatuh lagi tapi kita tetap terus komitmen uh, uh, kita udah bangun bisnis ini membangun adalah hal yang hal yang mudah terkadang tapi menjaga memelihara dan memastikan apa yang kita lakukan bertumbuh itu adalah sebuah tantangan kira-kira gitu dulu ya nanti kita bisa sesi tanya jawab karena waktunya sudah habis juga ya bukan begitu bunurin saya kembali ah, setuju di thank you ini luar biasa nih Uh, Insight mengolah sampah itu luar biasa, betul yang kayak bilang bahwa orang lain di luar sana sudah banyak yang bikin, gitu ya. Uh, dan jadi penasaran, kok bisa sukses, gitu kan, di Iya, yeah, uh, sebenarnya kalau dibilang sukses, saya juga belum sukses sih, masih berproses juga ya, Bu Nurin ya. Jadi kadang-kadang ketika kita sudah merasa kita sudah di level yang sukses. Itu nanti akan terjadi namanya sindrom kemapanan. Seperti yang dihadapi oleh Nokia, Blackberry udah ngerasa dia leading market, nggak mau lagi improve, nggak ada Kaizen. Sementara sekarang cepat banget, disruptif, akhirnya dia luluh. Mati. Jadi yang saya lakukan adalah sebenarnya tadi, memodified Jadi belajar dari yang sudah berhasil, kita copy paste, lalu kita modifikasi. Apa yang tidak dimiliki oleh produk pendahulu. Dan itu menjadi kekuatan power kita untuk kita bisa deliver ke market hari, hari ini. Akhirnya -akhir -akhir okay, seperti itu. Ini. Sebelum masuk pertanyaan nih, sudah mulai banyak pertanyaannya Kak Edi. Uh, ini kan sesungguhnya masuknya adalah social entrepreneur ya Kak? Yap. Bisa cerita nggak sih keuntungannya? Kan kalau orang bilang social entrepreneur tuh keuntungannya nggak ada, tuh nggak ada duitnya. Nah menurut Kak Edi gimana? Oke, okay, oke. Okay. Uh, nah ini harus-harus kita kemudian uh, bantah juga ya. Dan ini kadang-kadang suka terjadi dis disinformasi juga di, di masyarakat hari ini. Jadi ngomongin masalah tentang socialpreneur bukan bukan berarti kita tuh bukan lembaga sosial. Jadi, jadi tolong dibedakan antara yayasan dengan basis social enterprise. Kalau kita lihat hari ini mana sih socialpreneur yang nggak menguntungkan? Itu Kak Ricci luar biasa socialpreneur tuh triliunan tuh ya. Boleh nanti satu persen kali boleh kita dapat ya. Amin amin. <laughs> jadi sebenarnya kalau kita ngomongin masalah bisnis sociopreneur adalah output yang dikejar adalah bukan sekedar untuk valuasi yang kita dapat, melainkan impactnya juga selaras gitu. Kalau kita lihat, Gojek hari itu sebenarnya sociopreneur juga. Jadi social enterprise yang dibangun atas dasar kegelisahan. Melihat masyarakat yang kemudian banyak tukang ojek yang waktunya nggak produktif, jarang dapat penumpang, akhirnya dia dia buat aplikasi untuk banyak dapat orderan. Jadi muncul social partnership itu bukan bukan dalam berarti kita tidak mencari keuntungan. Kalau kita lihat hari ini, saya sebut satu produk merek yang mungkin sering dipakai oleh kaum wanita ya, uh, The Body Shop ya. Tahu The Body Shop ya, sering beli itu. Tapi kayaknya agak mahal sih. Saya lebih lebih sering beli sabun ekonomi atau Life Boy ya di warung ya, lebih. Ya. Karena pendirinya itu jadi konsep social partnership itu luas ya tadi outputnya adalah people planet profit, memberikan impact kepada lingkungan dan uh, dan dan makhluk dan makhluk hidup ya. Jadi kalau saya berikan contoh uh, The Body Shop itu salah uh, yang yang punya itu namanya Anita Roddick uh, sudah wafat, beliau ini adalah seorang aktivis ya. Jadi uh, dia itu pengen mem 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 mematahkan stereotip kulit yang beragam. Dan yang menarik adalah dalam proses eksperimen yang dilakukan dalam membuat produk, dia mendeklarasikan satu-satunya perusahaan kosmetik yang tidak menggunakan hewan sebagai bahan kelinci percobaan. Jadi kalau mau nyobain produk nggak pakai hewan, jadi nggak ada hewan yang dikorbankan. Jadi itu kan kayak animal right gitu ya. Jadi ada satu konsep, wah ini keberpihakan dia sama makhluk hidup. Itu kan bentuk social partner juga. Terus kemudian bahan-bahan yang didapat, bahan-bahan organik, bahan bakunya itu didapat dari, dari, dari alam, Nah, itu melibatkan petani-petani lokal yang secara secara ekonominya itu middle middle low menengah ke bawah ya, petani di Afrika, di Ethiopia ya. Jadi tetap kualitas terbaik tapi memberdayakan petani lokalnya tetap bisa tumbuh. Terus dalam proses pengemasan dan ketika proses penjualan dia juga memfokuskan pada produk yang, yang ramah lingkungan. Kalau teman-teman sering belanja kan, kalau misalkan kita menukarkan botol atau kemasan bekas pakai kita dapat diskon, dapat free gitu kan. Itu kan campaign kampanye menarik yang dilakukan untuk berkontribusi terhadap lingkungan. Jadi jangan kemudian me me membuat uh, asumsi bahwa social partner adalah lembaga sosial tidak. Justru banyak yayasan hari ini yang bergerak memiliki kemandirian sendiri karena nggak mungkin dong kita tadi Menengadakan tangan terus. Jadi nggak hanya fokus sama donasi, tapi juga kita bangun kemitraan. Produk kita juga punya loh yang bisa dijual lalu bisa kemudian mandiri dengan sendirinya. Kira-kira demikian. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Jangan khawatir kalau kita mau bikin entrepreneur gitu ya. Social entrepreneur bisa sangat bisa menjadi pilihan seperti itu. Betul ya kayak ya. Betul betul. Karena bahkan hari ini saya lihat tren-tren bisnis konvensional itu sudah sudah melihat sudah mulai melirik gitu ya. Kadang-kadang sebenarnya gini sih Bu Nurin sebenarnya social entrepreneur itu boleh di, boleh saya bilang adalah barang lama kemasan baru bu jadi di Indonesia itu udah banyak organisasi besar yang yang sudah mengimplementasikan ini saya sebut salah satu ormas misalkan Muhammadiyah Muhammadiyah hari ini punya banyak sekali rumah sakit punya banyak sekali kampus sekolah ya punya banyak sekali tanah-tanah yang itu sifatnya adalah uh, wakaf jadi kayak untuk disumbangsikan untuk uh, masyarakat ya itu itu keren banget itu jadi kalau saya bilang kalau 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 harusnya ada penganugerahan Nobel yang dapat kategori social enterprise bukan lagi seperti Profesor Muhammad Yunus yang dari Bangladesh, tapi kita juga punya karena secara prinsip nilai nilai budaya ketimuran Indonesia itu adalah kan kita gotong royong, saling support. Sebenarnya tanpa disebut socialpreneur, mereka sudah menginjek, sudah melakukan value dari social enterprise itu sendiri. Itu banyak banget kok. Nah, thank you Kak Edi. Kak Edi ini ada beberapa pertanyaan, Kak. Ada dari Laurenza. Yep. Siang Kak Edi, gimana cara melatih public speak untuk menawarkan Oke. Okay. Baik, terima kasih Lauren ya. Jadi memang kemampuan Laurenza. Laurenza betul ya. Jadi kemampuan public speaking itu menjadi hal yang penting betul sekali karena bagaimana kemudian orang pengen percaya dengan produk atau jasa yang kita tawarkan sementara kita sendiri kurang memahami nggak enggak nggak paham produk knowledge-nya dan tidak bisa mendeliver dengan tepat. Jadi yang harus dilakukan adalah pertama adalah kita harus paham dulu apa yang kita sampaikan. Masalah pendeliver pendeliverian atau cara kita menyampaikan sesuatu narasi public speaking itu kan sebuah toolsnya aja. Tapi kita tahu nggak apa yang mau disampaikan. Jadi pahami betul produk knowledge atau jasa yang kita tawarkan. Jangan sampai kita sudah jago menyampaikan informasinya tapi tidak tepat ya, tidak tidak faktual informasi disampaikan, produknya tidak 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 substansi nih. Konsumen pengen apa, tapi kita ngomong apa. Jadi pertama, pahami dulu produk knowledge-nya atau jasa yang kita tawarkan. Lalu yang kemudian yang kedua adalah saya juga sempat kuliah public speak komunikasi selama 3 tahun gitu ya. Jadi sedikit banyak saya mengimplementasikan. Saya juga sempat bikin satu lembaga itu namanya Indonesian Speaker Academy. Karena saya saya berpikir mau apapun siapapun kita berbisnis apapun itu kemampuan public speaking mempengaruhi orang tuh hal yang luar biasa penting. Jadi harus dilakukan kedua adalah kamu harus mengetahui siapa segmen audiensnya, siapa target audiensnya. Kalau misalkan kamu pengen pengen jualan Produk Lamborghini gitu kan, kamu harus tahu jualnya ke siapa kan, misalkan ke pengusaha-pengusaha atau ke, ke elit global gitu ya, ada orang-orang yang punya valuasi yang tinggi gitu kan, dan kamu harus bisa memposisikan diri gitu ya. Jadi saya sering sebutnya ada namanya tiga V ya, verbal, visual, sorry visual, verbal dan satu lagi voice ya. Jadi yang paling penting adalah kemampuan visual dulu, meyakinkan dulu. Jadi kalau mau ketemu sama klien ya pastikan diri Anda secara look, secara good looking gitu ya, secara tampilan tuh menarik gitu kan. Bahwa nanti kemudian proses informasi akan jauh lebih bisa mendapatkan penerimaan dan itu ada banyak lagi bahasa teknis mungkin uh, one day nanti kita bisa sharing lebih specifically dan banyak belajar tentang bagaimana cara pitching gitu kan uh, dan apa namanya kita bisa bisa dapat insight karena tadi saya juga sama kayak Richie waktu zaman kuliah juga saya sering ikut ikut lomba-lomba kompetisi business plan secara tidak langsung mengasah uh, kemampuan pitching kita saya semester 3 kuliah saya dapat funding dana hibah dari Bank Indonesia 25 juta ya untuk mengembangkan bisnis saya waktu itu. Jadi eh, dengan kekuatan gagasan, dengan kekuatan eh, value yang kita punya dan kemampuan menarasikan nah, itu menjadi penting Akhirnya nah, akhir demikian. Semoga tidak menjawab ya Lauren, karena kalau menjawab akan cepat puas dan tidak mau belajar lagi. Oke, okay, thank you Kak Edi. Nah, kita lanjut nih. Kak Edi gimana sih cara mendengar ocehan orang lain saat mau nice mulai bisnis apalagi lihat awal mulai olah sampah kan pandangan betul. orang negatif betul nah, gimana tuh kak nah ini pas banget nih saya sudah siapkan ini saya sudah siapkan materi yang relevan yang uh, tadi kamu sampaikan jadi sebenarnya kekuatan terpenting kita adalah fokusnya sama karya yang kita bangun aja jadi bangun uh, bangun sisi positif uh, positif ya positive thinking bagaimana cara kita bisa melihat sebuah hal tuh dari sudut pandang yang luar biasa saya terinspirasi dari ini salah satu musisi saya yang bisa merubah ocehan orang lain celotehan orang lain ciberan orang lain jadi sebuah karya jadi biar gampang saya memberikan asosiasinya ya perumpamaannya jadi salah satu cara terbaik untuk bisa membungkam orang yang yang tidak setuju sama kita yang ngocehin kita adalah kita balasnya dengan karya dengan prestasi that's it gitu demin aja gitu ya saya terinspirasi dari ada satu musisi namanya Tulus ya Uh, for your information Yang belum tahu Tulus Saya sedikit uh, personifikasi beliau Tulus ini anak ketiga Adanya Tulus namanya Ikhlas Kakaknya namanya Tawakal ya? Gitu kira-kira ya Gak Saya bercanda ya Jadi teman-teman Pernah tahu kisah beliau ya Jadi Tulus ini dulu pernah dikata-katain Waktu zaman kecil Karena mungkin uh, bentuk tubuhnya yang besar Body shaming Dia dikatain gajah ya nah, Kalau ini gabungan antara gajah Dengan kucing garong ya Gacing gitu ya Nah teman-teman ada yang tahu nggak apa yang kemudian tulus lakukan? Ya, dia dikatakan, tapi dia nggak baper, dia nggak bawa perasaan, tapi dia bapernya bawa perubahan. Jadi dia dikatakan dia, ya udah sih biasa aja maksudnya, ya kita itu dibentuk bukan atas dasar opini orang lain, ya kita itu ya diri kita sendiri. Whatever mau orang mau bilang apa, kalau saya mengutip salah satu perkataan tokoh-tokoh di Indonesia adalah, dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang jadi santuy aja selo gitu kan. Jadi buat apa kita terlalu mengejar e, orang tuh pengen menilai seseorang kita menilai kita seperti apa? Nah saya kasih contohnya begini, tulus bisa mengubah kata negatif tadi menjadi sebuah karya ya. E, dia dikatain gajah tapi dia mencari framing positif dari gajah, sudut pandang positif dari gajah. Oh gajah tuh dalam satu liriknya yang tahu lagunya nggak? Kau temanku, kau doakan aku punya otak cerdas ya. Jadi setidaknya punya 70 tahun tak bisa melompat kumahir mahir berenang. Dia dia cari kekuatan terbesar dari gajah ya. Lagunya kayak gini kira-kira. Kau temanku, gitu ya. Kau doakan aku punya otak cerdas aku harus tangguh. Akhirnya nah, kira gitu. Saya bukan tulus, tapi banyak yang sering bilang saya mirip Rizky Febian. Padahal saya lebih suka dibilang mirip Sule, gitu ya. akhir kira kira gitu ya. Jadi nggak usah terlalu banyak hidup dalam framing atau cacian orang lain. Kalaupun itu yang sifatnya uh, sifatnya menumbuhkan kamu, bikin kamu jadi growth, ambil esensinya bukan bukan apa ya, ambil esensi misalkan kamu dikatakan ah produk lu jelek nih harusnya kemasannya ganti dong yang kita ambil substansinya oh iya ini berarti packagingnya harus dirapih. bukan bukan sisi ego atau kita nggak boleh disalahkan bukan sisi itunya jadi kita ambil insight yang positif tadi saya bilang ibarat kalau cacian itu adalah obat ya ya anggap aja kita lagi sakit dan kita harus mau nggak mau harus minum obat itu biar kita sembuh jadi saya rasa sih itu menjadi hal yang menarik ya nah, mudah-mudahan tidak terjawab Oke, okay, pertanyaan terakhir Kak Edi. thank you okay. nih ini menarik sekali. Uh, ini dari Devia, Devia uh, mau bertanya gimana caranya memasarkan produk, tetapi kita orangnya tertutup. Nah, jadi dia susah bicara dengan orang lain atau kata dengan kata lain nggak punya jaringan nih Kak, nah, jualan tapi nggak punya jaringan tuh gimana ceritanya ya Kak? Oke, okay. nih saya kasih contoh yang relate relate aja dia sama teman teman nih bahkan kalau kamu tadi bilang pengen jualan tapi orangnya tertutup nggak bisa ngomong, saya kasih cerita dulu ya, bridgingnya begini. Saya ada teman, ini anggap aja namanya Pak Agus. Pak Agus ini jualan koran, Pak Agus ini jualan majalah gitu kan. Yang notabene eh, biasa kan banyak tuh di pinggir jalan. Tapi ada satu hal yang kemudian membatasi. Pak Agus ini ngomongnya tuh nggak lancar, gagap ya. Nah, kita aja yang dengan kondisi normal begitu susah untuk nawarin produk, gimana caranya Pak Agus nawarin produk yang ngomongnya gagap gitu kan. bapak mau beli, Pak kan susah gitu. Tapi ada satu cara kreatif yang dilakukan oleh Pak Agus. Caranya gimana? Setiap ada orang berhenti, dia tawarin produk yang dia jual dengan cara begini. Bunurin, mau mau beli koran saya, apa mau saya bacain mau mau beli koran saya atau mau saya bacain kalau mau dibacain kaya, sama kaya orang kayaknya kaya kaya mendingan kaya saya ya? beli aja gitu ya. <laughs> <laughs> Jadi sebenarnya jangan jangan terbatas, sama yang menjadi kelemahan kita. Kalau misalkan anda ngerasa anda anda introvert ya, hari ini saya mengenal istilah dari teman saya, namanya textrovert ya. Dia kalau ngomong nggak jago, tapi kalau ngetik WhatsApp banyak banget gitu kan. Nah, Anda itu cocok tuh main di digital marketing. ya Anda buka beberapa produk di marketplace, Anda menjadi mimin, menjadi admin, Anda bisa sampaikan secara ramah. Itu kan bisa jadi salah satu self-healing ke diri Anda sendiri ya, gimana caranya Anda nggak harus jual langsung. Tapi Anda sebenarnya tahu kan, bagaimana cara mengkomunikas mengkomunikasikan, cuman kadang-kadang kita malu. Anda bisa mulai dari situ ubah yang yang tadinya introvert jadi textrovert ya jadi kita dari chatting tadi yang kita bisa menggunakan itu untuk untuk menjadi pembiasaan diri dulu nanti lama-lama percaya -lama sama saya seiring dengan jam terbang anda sering ketemu sama orang sering ber, berkomunikasi mental block tadi akan hilang gitu ya jadi percaya sama saya coba coba mulai dari kemampuan yang anda bisa dulu nah kira-kira demikian semoga tidak menjawab ya oke kak edi luar biasa masih banyak yang pengen ditanyain sama teman-teman pastinya tapi uh, waktu juga yang membatasi. Uh, uh, satu mungkin uh, yang bisa saya simpulkan dari uh, materinya Karici dan Kak Edi adalah, udahlah teman-teman, kalau mau mulai usaha, mulai aja sekarang gitu ya, nggak usah banyak nanya, nggak usah banyak mikir, nggak usah banyak macam-macam gitu ya. Pokoknya mulai dulu. Betul betulnya ya, Kak Edi, Kak Karici. Betul banget, Betul. Ibu Nurin. Jadi yang penting adalah yuk kita mulai yuk kita kerjakan model atau apapun itu bisa dapat dari manapun betul ya. Jadi Kak Ricci tadi modalnya lebih banyak dari uh, ikut kompetisi-kompetisi. Nah, teman-teman sekalian yang ada di sini bagi teman-teman yang ingin uh, mengikuti kompetisi-kompetisi bisnis bisa tanya langsung di grup nanti kita bisa diskusi di grup. Karena uh, pihak LPK Lembaga Pengembangan Kewirausahaan UPI itu membantu teman-teman akan mendampingi teman-teman untuk mengikuti kompetisi seperti itu. Nah, jadi udah ada modal ya Karici ya Kaidi ya. Jadi nggak usah khawatir nih. Sudah ditunjukkan, sudah dibantu, sudah dibimbing untuk ikut kompetisi. Nah, yang jadi masalah adalah kalau teman-teman cuman maunya nanya doang tapi nggak ambil actionnya, gitu ya. Karena jadi pengusaha yang pasti harus action dulu, betul Kaidi Karici. Mungkin ada tambahan sebelum kita tutup silakan Karici di dulu aja deh <laughs> Oke saya tambahkan sedikit gini teman-teman jadi fase sekarang teman-teman waktunya bereksperimen nggak usah takut salah ada satu quote yang bisa teman-teman ingat ya meski kita terlahir dari tempat yang bersahaja mimpi kita nggak boleh apa adanya murnikan niatnya sempurnakan prosesnya pasrahkan hasilnya kalau itu kalau oh, kalau teman-teman sudah injek itu dalam uh, orientasi bisnis yang akan dibangun itu akan ngerasa jauh lebih tenang aja. Yang penting gue udah niat gue udah jelas, gue gue clear gue bisnis mau ngapain. Terus gue udah belajar gimana cara strateginya melakukan prosesnya dengan tepat. Makanya nanti hasilnya akan sepadat kira-kira begitu. Keren. Oke, Kariki silakan sebelum nanti Karasit mungkin ada pertambahan juga. Oke, kalau saya pribadi sih, uh, kalau misalkan mau bisnis, mulai dari sekarang, mulai dari yang terkecil, mulai dari yang terdekat, ya, karena. Uh, Apapun yang anda lakukan, sebenarnya peluang itu banyak di sekitar anda. Cuman yang paling utama itu tinggal kejelian anda, kepekaan anda terhadap peluang tersebut, gitu ya. Tadi kata Kayadi sudah dijelaskan mengenai perspektif. Tinggal anda memanfaatkan perspektif anda terkait dengan peluang-peluang anda -peluang di sekitar anda. Dan paling utama jadikanlah bisnis Anda itu memberikan dampak positif bagi uh, masyarakat atau lingkungan sekitar. Karena, kembali lagi, bisnis apapun, gimana niat kita? Nah, why yang tadi saya sebutkan di awal adalah niat utamanya apa, why-nya apa. Itu yang paling utama. Terima kasih. Oke, okay, thank you, Kak Riki. Kak Rasid, mungkin ada tambahan, Kak Rasid. Siap, Kak Nurina. Menambahkan dan menegaskan apa yang Pak Rektor sampaikan bahwa 99,9 persen saluran berkat dari Tuhan melalui wirausaha dan 10 pintu, 9 pintu rezekinya itu dari berwirausaha. So, ayo anak muda, selagi muda, saat yang tepat untuk mulai berwirausaha. Siap. Semangat. Dan tetap semangat. Semangat, thank you Karasit. Baik teman-teman sekalian tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 12. Uh, usai sudah materi-materi uh, yang kami bagikan, kami berharap bahwa apa yang kami bagikan hari ini bisa menjadi motivasi bagi teman-teman sekalian bisa memacu teman-teman sekalian menjadi salah satu pengusaha muda yang bisa kami uh, yang bisa menjadi anak bangsa yang membanggakan seperti Karici dan Kaedi yang sudah membawa nama harum uh, bangsa Indonesia ke kancah luar negeri. Nah, sebelum mengakhiri dan dikembalikan kepada MC, saya selaku moderator memohon maaf apabila uh, terdapat kekurangan selama acara ini berlangsung. Baik, uh, acara akan saya kembalikan ke Ibu Dr. Saventi sebagai aku MC kita pada pagi hari ini untuk yang teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya nanti kita akan lanjutkan diskusi di grup WA. Terima kasih kembali ke Bu Saventi. Oke terima kasih Bu Nurina. waduh wah sangat motivasi dan sangat memberikan uh, inspirasi bagi kita semua terutama untuk uh, mahasiswa UPI yang mana Tadi juga Prof, e, Profesor Yudi sebagai selaku Rektor juga sudah memberikan motivasi, memberikan semangat, dan juga memberikan peluang-peluang besar di mana di situ akan ada e, organisasi kita di sini adalah MPK. E, pada dasarnya adalah memberikan peluang juga untuk e, kalian bisa ikut berkompetisi, membuka peluang dan usaha sebagainya dan kedua kepada para narasumber dan juga Kak Rasid yang sudah memberikan support, memberikan semangat dan juga Kakak Kak, apa Kak Ricci dan juga Kak Edi ya semua narasumbernya sangat bagus sekali dan saya tidak menyimpulkan lagi tadi sudah oleh moderator yang sudah profesional juga. Ya, saya rasa cukup sekian dan di mana sebelumnya kita kembali eh, kepada Bapak St, yaitu selaku ketua eh, kepala LPK mungkin memberikan satu apa namanya sertifikat kepada narasumber silakan kepada Pak St. Waktunya kami persilahkan. Baik. So, terima yeah. kasih, Bu Dokter Safendi. Ya baik, uh, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Uh, ke tadi ada Profesor Yudi Julius kemudian ada. Kak Ricci dan Kak Edi. Saya sekarang ngambilnya Kak. Tadi saya manggilnya Mas. Nah, kepengaruh sama Kak Rasid ini jadinya. Ya. Oke, baik. Nah, untuk itu secara simbolis kami akan memberikan e-sertifikat yang, yang akan saya tunjukkan di layar ini. Mohon izin untuk eh uh, uh, share screen. Ya terima kasih untuk Kak Edi, Kak Edi Fajar Prasetyo telah memberikan uh, pengalamannya, memberikan insight dan wawasan yang baik sekali kepada kita semuanya. Demikian juga uh, kepada Profesor Dr. Insir Julius tadi yang sudah memberikan juga insight dan awalan untuk mendorong kita semuanya berani berusaha di usia muda dan juga kepada Kak uh, Rici Solihin Uh, petani milenial. <laughs> Wah, saya termasuk bangga di petani milenial, luar biasa sekali gitu. Dan tidak lupa saya juga menyampaikan terima kasih kepada komunitas sahabat MKM PPD DKI Jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Kak Rasid uh, yang telah memberi dukungan kepada acara ini. Jadi sekali lagi terima kasih dan semoga manfaat ini memberikan kita berkat yang besar kepada kita semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dokter um, Dr. Avendi. Oke, okay. ya terima kasih kepada Pak ST, di mana sudah memberikan satu kenang-kenangan ya sertifikat yang mungkin bisa bermanfaat. Oke, okay, selanjutnya kita foto bersama mungkin dengan narasumber yang sangat bagus sekali. Dan ini silakan Mas Yuni untuk memadu foto bersama dengan para narasumber dan lainnya, silahkan. Oke, teman-teman, semua mohon dinyalakan kameranya. Mohon dinyalakan yang belum nyala kameranya. Oke, kita mulai dari slide pertama ya. Slide pertama, satu, dua, tiga. Oke, slide kedua. Satu, dua, tiga. Slide ketiga. Satu, dua, tiga. Slide keempat. Satu, dua, tiga. Slide kelima. Satu, dua, tiga. Oke. Slide keenam. Satu, dua, tiga tiga oke okay, slide ke-7 Satu dua tiga Oke okay, Bu sudah Oke okay, terima kasih Mas Yuni Oke okay, terima kasih para narasumber uh, Selanjutnya yaitu uh, absen di chatting untuk segera mahasiswa untuk tetap masuk ke dalam program absensi ya itu Selanjutnya yaitu pemberian sertifikat secara simbolik kepada peserta juga. Ya, silahkan mungkin Mas Jafar atau saya. saya. Oh, ya, Pak ST silakan Pak ST. Baik, terima kasih Bu dokter Safendi. Saya lagi saya mohon izin untuk menampilkan screen. ini saya akan Jadi nanti Anda semuanya akan mendapat seperti ini. Nah, ya, ini kebetulan disebut Tamara Sari Putri Wah, dari 360 sekian. terima kasih sekali atas antusiasnya. Ini masih ada 350-an lebih yang Anda mengikuti acara ini sampai selesai. Semoga acara ini bermanfaat buat Anda semuanya dan bagi kami ini menjadi semacam satu apa ya, eh, tawaran, tawaran juga agar mahasiswa UPI bisa lebih semangat untuk kewirausahaan. Kalau misalnya Anda berminat tentang kewirausahaan, silakan bergabung, silakan menghubungi kami, silakan kan gunakan chat yang sudah ada. Akan ada banyak tadi kesempatan yang bisa kita arahkan seperti yang sudah didapat oleh Kak Edi dan Kak Rici. Gitu ya. Baik itu di Kemenpora, Ibah, dari Belmawa Dikti, dan sebagainya. Jadi kami tunggu semangatnya dan terima kasih juga atas antusiasnya pada siang hari ini mengikuti acara ini. Demikian sekali lagi saya sampaikan terima kasih tetap semangat, sehat selalu dan mari kita membangkan usaha sejak usia muda. Selamat siang saya kembalikan kepada uh, Bu Dokter Andi. Ya terima kasih Pak ST yang sudah memberikan sertifikat kepada mahasiswa semuanya semoga juga bisa bermanfaat untuk sebagai SKPI untuk ya selanjutnya. Ya selanjutnya yaitu eh, yang ditunggu-tunggu nih ya 10 pemenang hadiah tadi dari beberapa narasumber yang sudah eh, banyak bertanya juga ya. Nah inilah dia nama-nama pemenang: Natasya Ratna Riandini, Mutia Putri ya Arjunita Sari, Hanaya Sinta, Intan Safitri, Lorenza, Devia Safira, Salsa Yohan Sabrina, dan Joshua Peter. Ya selamat ya. Semoga ini memberikan uh, semangat untuk semuanya ya. Jadi bukan hanya 10 tapi yang selebihnya 300 sekian orang itu akan. Ya silakan bapak. Ya. Uh, ini 10 ya, saya tambah ya. satu bu. Boleh yang siap. Tadi, Ma yang tadi namanya tercantum di e-sertifikat Oh begitu siapa tamara itu ya nah, juga akan oh. mendapat uh, voucher e-voucher jadi sebelah okay. orang siap siapa <laughs> uh, Terima kasih PSD Wah sudah berbaik hati menambah Nggak nambah lagi ya Pak cukup itu ya <laughs> Oke okay. terima kasih uh, semuanya dimana Acara ini berlangsung. Semoga di tahun depan juga kita bisa mengadakan lagi acara yang sama yang lebih heboh lagi dan juga dengan narasumber yang sama sangat-sangat memberikan inspirasi kita semua. Saya rasa cukup sekian. Semoga dan juga ini kepada narasumber terima kasih ya dari sahabat UMKM semoga kita tetap bekerja sama di waktu yang masa akan datang. Terima kasih Kak Rici, Kak Kedi, Kak Rasid, Oke, terima kasih, terima kasih, newer, terima kasih ya untuk semua peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacat nyaiu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didi, 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 mopi, batang